Cipto putra bangsa, kembangkan teknologi sains dan keilmuatan, tuan bangsa dan negara, tunjakan pendidikan, pelatihan dan pengabdian, landasi kegigihan kembangkan teknologi keilmuatan. Berjumlah disertai doa Harap bisa lari tangan dengan semangat pemarah Raih cita luhur mulia Di situ tenaga kini dan tanah lagi disertai doa Harap bisa lari tangan dengan semangat pemarah Sebelum memulai acara, mohon perhatian kepada para hadirin agar dapat memasang atau mengaktifkan virtual background. Terima kasih. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada para hadirin untuk dapat menonaktifkan fitur mic selama acara berlangsung dan diharapkan kepada para hadirin untuk mengubah username masing-masing ke dalam format NIM serta nama. Baik, berhubung sudah jam 9, acara bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Yang kami hormati, Bapak Nurfi Ahmadi, Sarjana Teknik, Master of Engineering selaku dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, serta seluruh hadirin pada Zoom Meeting hari ini. Telah hadir bersama kami para narasumber yang sangat-sangat menarik. Selamat datang kami ucapkan kepada Kak Imam Prasetyo, Sarjana Teknik, serta Kak Monika Anastasia Talanila, Sarjana Teknik dengan mengucap puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkah serta ridhonya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara Virtual Study Excursion yang diselenggarakan pada hari ini, Sabtu 23 April 2022. Pada pagi ini, Virtual Study Excursion Fakultas Teknologi Kedirgantaraan Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Meskipun dengan sistem online, kami sangat mengharapkan kehadiran dari semua pihak terkait untuk mengikuti rangkaian acara hingga waktu yang belum bisa kita pastikan bersama. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hanyin mahasiswi program studi teknik bergantara Angkatan 2019. Agenda pertama yaitu pembacaan susunan acara pada hari ini. Berikut akan saya bacakan susunan tersebut meliputi 1. menyanyikan lagu Indonesia Raya, 2. sambutan dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, 3. pemaparan materi oleh narasumber pertama, 4. pemaparan materi oleh narasumber kedua, 5. sesi tanya jawab, serta 6. sesi dokumentasi. Diingatkan kembali untuk menjaga ketertiban acara, kami mohon kepada para hadirin untuk menonaktifkan fitur mic selama acara berlangsung. Terima kasih. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Nurfi Ahmadi, Sarjana Teknik, Master of Engineering, selaku Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto. Kepada Bapak Ahmadi, kami persilahkan. Eh, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami cek apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa terdengar dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih. Baik, ya, baik kami lanjutkan. Ya, yang saya hormati, baik para pembicara untuk kegiatan virtual studi akusi pada kali ini, yang luar biasa, ini ada Mas Imam Prasetyo, Sarjana Teknik, yang sudah malang di dalam dunia kerjanya, dan juga kepada Mbak Monica Anastasia Talinala Sarjana Teknik yang saat ini belinya ini bergabung di Lion Air kalau nggak salah nanti mohon dikoreksi kalau salah. Selanjutnya juga kami ucapkan banyak terima kasih dan hormat kami kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi Teknik Dirgantara ini ada Bu Sri Mulyani dan juga untuk Bapak Sekprodinya Bapak Barga Dirgantara. Dan juga kami mengucap banyak terima kasih dan hormat kami kepada Bapak Kaprodi Teknik Mesin, Bapak Fajar Nugroho, dan juga Ibu Sekprodinya, ini Ibu Eli Molasari dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah membantu kegiatan ini. Ada Ibu Maria, ada Ibu Rindu, ada Mas Tito, Mas Wawan, dan juga kami yang kami hormati ini Mbak Hanifah, ini spesialis MC gitu setiap kita makan webinar. Dan juga kepada Mbak Luciana yang saat ini bersedia membantu sebagai moderator dalam kegiatan ini. Yang pertama dan paling utama malah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia, kenikmatan, kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan ini bisa bergabung bersama-sama untuk melaksanakan virtual studi ekskursi. Kita keti bersama untuk studi ekskursi ini tujuannya tidak lain adalah kita ingin mengetahui, kita ingin secara langsung kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Akan tetapi karena ini kondisi ini Covid mudah-mudahan di penghujung ini Covid segera berakhir mudah-mudahan dengan kondisi yang ini, ya ini terpaksa untuk saat ini kita laksanakan secara secara online, secara daring. Namun walaupun mudah begitu, kami berharap makna dan apa ya ilmu wawasannya tidak kalah dengan kalau kita laksanakan secara offline. Dan itu pasti karena pada saat ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini ada Mas Imam Prasetyo dan juga Mbak Modika Anastasia Talanila. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan share ilmu nantinya yang akan diberikan kepada kami kepada peserta kepada adik-adik anda semua. Di dalam kegiatan SE ini, ini yang sekali lagi ini yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu untuk melihat kegiatan secara langsung kegiatan apa saja yang diberikan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk mengikuti, untuk menikmati, menggali lebih dalam. Barangkali nanti ada sesuatu yang belum dipahami, yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mumpung kita bertemu dengan, sekali lagi, pelaku langsung dari kegiatan kegiatan apa ya kegiatan real di lapangan apa, namanya e Maaf, masih bisa didengarkan? Tempat saya kok putus-putus ya? Ah, uh, masih kok. Dari tadi lancar di sini. Oh, oke, okay. terima kasih. Tempat kami ini malah yang <laughs> yang berhenti. Iya. <laughs> yeah. Jadi, kami lanjutkan sekali lagi. Marilah kita ikuti untuk satu di kali ini dengan seksama dengan apa ya? Kita gali, kita perdalam apa nanti yang akan disampaikan oleh para narasumber. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan studi ekskursi pada kesempatan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami terima kasih. Dan kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Kita semua di sini pasti siap mengikuti acara studi ekskursi pada hari ini. Baik, uh, acara berikutnya merupakan acara inti dari Virtual Study Excursion, yaitu pemaparan materi para nasur, narasumber yang akan dipandu oleh Kak Luciana Novianti Ningrum selaku mahasiswi program studi Teknik Dirgantara Angkatan 2018. Bagi para peserta, harap menyimak ya, karena akan ada door prize yang menarik untuk kalian nanti. Baik, kita langsung aja masuk ke dalam acara inti. Kepada Kak Lucy, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Hanifa, selaku MC yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Oh, sudah baik. Izin menyapa dulu ya. Selamat pagi semuanya. Pepatah uh, mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Luciana sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebagai informasi perlu kita ketahui bersama bahwa mengikuti studi ekskursi merupakan salah satu syarat wajib untuk bisa memenuhi SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah dari Fakultas Teknologi Kedirgantaraan Kampus Kita Tercinta ITDA. Oleh karena itu, meskipun pandemi belum berakhir tetapi bukan berarti bahwa kegiatan ini tidak dilaksanakan. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara online merupakan uh, menggunakan Zoom pada tanggal 23 April tahun 2022. Nah, selanjutnya saya izin untuk menyapa kembali dua narasumber kita keduanya merupakan alumni kebanggaan dari kampus kita tercinta. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah bisa bergabung dalam acara ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita secara singkat terlebih dahulu. Mohon izin untuk yang pertama yaitu ada Kak Imam Prasetya Sarjana Teknik alumni Teknik Dirgantara tahun 2010. Selamat pagi Kak Imam. Ya selamat pagi Mbak. Terima kasih. Mohon izin untuk uh, CV, mungkin bisa ditayangkan. Monggo silakan. Aduh. Sambil menunggu ya, uh, kita perkenalan dulu. Dengan nama lengkap, Kak Imam Prasetia Sarjana Teknik. Setio, Mbak. Oh, oh ya, maaf. <laughs> Kak Imam Prasetyo. Iya. Dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei tahun 1988. Iya. Untuk alamatnya sendiri yaitu Jalan Pada Mulia Romawi 3, nomor 33, RT 6, RW 8, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora dari Jakarta Barat. Menempuh pendidikan secara formal di Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta atau sekarang itu sudah berganti nama menjadi ITDA dari tahun 2006 sampai 2012. Kemudian untuk uh, posisi yang telah dijabat oleh Kak Imam sendiri, beberapa kegiatannya ini sangat menarik sebenarnya kalau bisa ditayangkan ini ada banyak sekali teman-teman dari seperti uh, job training di PT Angkasa Pura, Gapura Angkasa. Dan, oh iya Gapura Angkasa, maaf bapak Gapura Angkasa. Kemudian Uh, di PT Indonesia Air Asia dan juga uh, dengan skill yang begitu banyak ya ini seperti mulai dari bahasa Inggris bahasa Arab ya ini ya Arabi yeah. kemudian internet Microsoft Office dan presentasinya dengan menggunakan Amos Wah apa ini saya penasaran ini iya yeah. kemudian untuk kegiatan non formalnya sendiri itu ada banyak sekali. Ini sepertinya, kalau saya sebutkan, ini, oh, nanti uh, semuanya semangat. Ini seperti helikopter landing officer, uh, kemudian aircraft accident investigation secara online, kemudian uh, behind the scenes, look into airline operation, company procedure, human factor, required item inspection, basic PPC and engineering, dan lain sebagainya. Kemudian untuk proyeknya sendiri, ini dari mulai 2016 sampai dengan 2022 tercatat uh, sepertinya lebih dari lima ini, uh, seperti Assist Maintenance Record Audits from Regulator and Resource, uh, itu pada tahun 2016 sampai 2021. Nah, untuk perkenalan secara lengkapnya mungkin bisa langsung dari Kak Imam Prasetyo Selamat uh, Untuk Kak Imam Prasetyo Untuk mempresentasikan uh, presentasinya Oke Terima kasih Mbak Lucy Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk teman-teman semua uh, Saya ucapkan pertama kali Terima kasih kepada Bapak Nurfi Ahmadi Selaku Dekan Fakultas Teknik Dikantaraan Terima kasih terima kasih juga kepada uh, Ibu Yani dan teman-teman dan adik-adik uh, Civitas Akademika Fakultas Teknologi Kedirgantaraan Institut Teknologi Dirgantara ADICIP Kota Jakarta. Saya masih agak kaku nih menyebut ITDA nih karena biasanya nyebutnya STTA selama ini. <laughs> Oke. Okay. Uh, perkenalkan nama saya Imam Prasetyo. Saya uh, angkatan 2006, uh, jurusan kalau dulu teknik penerbangan kalau sekarang teknik dirgantara ya namanya. Uh, saya untuk pak tempat tanggal lahir dan alamat tadi sudah dijelaskan uh, pengalaman kerja saya juga mulai dari OJT sampai yang terakhir yang pertama itu saya pernah bekerja di Gapura Angkasa itu di Solo. Terus setelah OJT lanjut saya kerja handle haji. Selama musim haji saya bergabung dengan Gapura Angkasa pada tahun 2010. Setelah itu saya lanjut kuliah. E, maksudnya melanjutkan s satu saya di STA. Setelah lulus saya bekerja di PT Antareja Antara Prima atau yang biasa dikenal RPX. Mungkin teman-teman tahu ada RPX. Ya, RPX itu dulu itu dia ada sebuah sebuah airline cargo dan juga eh, jasa kurir dan kerjasama dengan FedEx sampai saat ini perusahaan tersebut itu dari, di tahun 2012 sampai 2013 nah, kalau bisa dihasilkan presentasinya sekalian aja udah bisa belum ya? Oke, saya lanjutkan aja. Di tahun 2014 awal, saya bergabung dengan PT Indonesia Eresia. Pada saat itu saya bergabung sebagai cargo officer di PT Indonesia Eresia. Lalu pada tahun 2016, saya berkesempatan untuk pindah ke departemen yang sejalan dengan jurusan saya, yang saya ambil, yaitu ke engineering department. Saya di divisi Planning dan teknik Record, itu dari 2016 sampai terakhir di 2021 bulan Juli kemarin. Lalu, saya resign di bulan Juli dari PT Indonesia Ersia Saya memutuskan untuk bekerja sendiri sebagai freelancer, sebagai uh, technical consultant, di mana pada saat itu dan sampai saat ini masih sedang banyak-banyaknya program. Uh, repositioning pesawat atau redelivery pesawat dari airline baik ke next operator ataupun di balik ke lesor. Saya juga sekarang mempunyai usaha kecil-kecilan di bidang kargo aircraft charter dan beberapa unit bisnis lainnya. Bekerja sama dengan teman-teman saya sih kalau itu. Oke. Okay. Untuk pengalaman organisasi saya, selama di STTA saat itu, saya pernah bergabung di BEM sebagai inforkom staff. Saya juga di, bergabung dengan beberapa UKM pada saat itu, yaitu UKM persma. Mungkin sekarang udah ganti namanya ya. Nah, jadi itu UKM pers mahasiswa STTA itu saya berada di unit produksi dan humas dan juga saya bergabung di UKM Taekwondo SCTA saya terakhir situ sebagai dewan pembina atau sebagai instruktur juga di situ kebetulan mungkin bisa dilihat masih ada tali piala pialanya di situ pada saat kami masih kuliah di situ terus saya juga bergabung di PN Indo mungkin teman-teman tadi -teman kendaraan tahu itu apa PN Indo yaitu sebuah Uh, organisasi Mahasiswa Penerbangan seluruh Indonesia, saya di situ sebagai dewan pembina dan juga sebagai co-founder juga kebetulan saat itu. Jadi dulu itu dari SCTA itu ada saya dan Mas Welman sebagai pendiri PN Indo dan dari teman-teman lainnya dari kampus lainnya. Lalu saya juga uh, mempunyai portal karir penerbangan, mungkin kalau teman-teman tahu itu saya juga sebagai founder berikut juga adminnya pada saat ini itu saya membuat portal tersebut dari 2010 ya portal itu saya buat untuk berbagi lah kepada teman-teman sejawat lah teman-teman uh, yang ingin berkarir di dunia penerbangan kebetulan saya mungkin bisa mendapatkan infonya lebih dulu dan lebih luas jadi saya sebarkan ke teman-teman saya juga bergabung dengan beberapa membership ini seperti ada Indo Flyer, uh, indoflyer indoflyer.net Flyer.net, uh, save kmo Safe kmo itu adalah komunitas uh, pecin bukan pecinta ya jadi dulu kan di kemayoran itu ada bandara jadi di situ kita sedang memperjuangkan bangunan bandara kemayoran itu untuk menjadi sebuah situs sejarah lah gitu saya juga bergabung dengan teman-teman di ilmu terbang.com dan lain-lainnya. Oke, itu perkenalan dari saya. Apakah saya lanjutkan ke materi atau gimana, Mbak? Baik, dipersilahkan, Kak, untuk dilanjutkan ke materi. Oke, terima kasih. Oke, pada saat ini, teman-teman, saya ingin memperkenalkan dunia penerbangan apa dunia kerja di dunia penerbangan kepada teman-teman semua karena kebetulan saya lebih dulu untuk masuk ke dunia kerja daripada teman-teman jadi saya ingin berbagi di sini kepada teman-teman uh, saya ingin fokus di di bidang ingin memperkenalkan di bidang kerja yang uh, saya terakhir saya bukan terakhir ya maksudnya yang yang saya pahami atau yang saya berkecimpung di dalamnya yaitu di bagian aircraft maintenance planning and technical record. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu perkenalan dulu tentang apa itu AOC. Di sini AOC atau Air Operator Certificate. Kalau menurut undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan AOC adalah sertifikat atau perizinan yang diberikan kepada Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara Niaga, atau kepada orang atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil angkutan udara, bukan Niaga. Nah, di sini baik untuk diniagakan atau untuk dibisniskan, atau untuk disewakan ataupun untuk keperluan pribadi itu harus mempunyai AOC. Lanjut. Jenis apa aja sih jenis-jenis AOC yang ada di Indonesia? Yaitu yang pertama AOC 121. AOC 121 yaitu operator penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal dengan kapasitas pesawat ini lebih dari 30 kursi penumpang atau daya angkut lebih dari 7.500 pon atau sama uh, seperti 3.400 sekian kilogram. Apa aja contohnya dari OC 121 yang seperti teman-teman sering lihat itu yang operator-operator besar seperti Garuda, Sriwijaya, uh, Lion Air Group, lalu Aresia, dan sebagainya. Lalu lanjut di AOC 135. Apa itu AOC 135? Yaitu operator penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal dengan kapasitas kurang dari 30 kursi penumpang atau daya angkut kurang dari 7500 pon atau 3409 kg. Ya, bedanya kalau yang 121 tadi lebih dari 30 kursi penumpang. Kalau yang satu kalau yang AS-135 ini kurang atau sama dengan dari 30 kursi penumpang seperti itu. Contohnya apa aja? Di AS-135 ini kita mungkin ada yang tahu seperti Trafira, atau IAT, pesawat-pesawat yang memiliki operator helikopter itu dia semua AS-135 seperti itu. Uh, lalu ada AOC 141. AOC 141 itu adalah operator sertifikat untuk pilot school atau flying school. Ya, contohnya banyak ya. Ada Biva, Deraya, Deraya terus ada Nusa banyaklah pilot school yang ada di Indonesia. Lalu lanjut ada AOC 137 yaitu untuk agricultural aircraft operator. Contohnya dan cuma satu-satunya sepertinya di Indonesia itu ada Sinar Jadi Sinar itu dia punya pesawat sendiri untuk keperluan ke perusahaannya yaitu di bidang agrikultural aircraft operator. Kalau nggak salah dia beroperasi di daerah Lampung. Nah, jadi untuk penyebaran pupuk, segala macam itu dia memakai pesawat. Lalu lanjut di AOC 137, private operator. Private operator ini jadi perusahaan atau perorangan yang mempunyai pesawat. Jadi dia tidak untuk dijual, tidak untuk disewakan, tidak untuk dijual belikan tiketnya. Jadi dia untuk pemakaian pribadi. Ini banyak contohnya. Seperti ada MAF, kalau di Papua ada MAF, MAF. Terus apa lagi ya? banyak sih cuman saya yang keinget saya cuma nama itu aja oke lanjut <tuh> ya ini adalah contoh struktur organisasi di suatu AOC atau suatu airline ini saya ngambil contoh dari Air Asia ya di company saya yang terakhir ini pun sepertinya struktur organisasi lama ini tahun 2014 karena yang terakhir itu lebih ramping lagi daripada ini ya di, di atas itu ada komisaris atau board of commissioners, lalu di bawahnya adalah presiden director atau disebut CEO, sama aja. Lalu di bawah presiden director itu ada director of safety and security, sama director of airport and public policy. Nah, jadi di bawahnya itu langsung safety, departemen safety, sama director of airport and public policy. Lalu di bawah direktur safety itu bisa dilihat ada safety manager dan security manager. Jadi security and safety itu uh, di bawah di bawah direktur safety and security. Uh, ini contohnya aja ya bisa dilihat sendiri. Ini step airline atau step awalnya mungkin akan berbeda, tapi kurang lebih sih mirip-mirip lah seperti ini. Di situ juga ada uh, direktur operasi, direktur of flight operation. Di situ ada chief pilot, chief flight attendant, chief apa, operator control, and flight standard. Lalu ada di sampingnya itu ada director of maintenance and engineering. Nah, itu ketutupan itu. di bawahnya itu ada quality assurance. Nah, yang ini nanti akan saya bahas lebih detail lagi untuk departemen maintenance and engineering. Lalu di sampingnya ada director marketing. Ini kalau di Garuda atau di tempat lain biasanya disebut direktur niaga. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk jualan tiket dan lain-lainnya. Ada lagi direktur of financial. Nah, bisa dilihat sendiri aja ya. Ini hanya contoh karena setiap airline pasti akan beda, tapi intinya sih nggak jauh berbeda dari ini. Oke, lanjut. Nah, ini struktur organisasi maintenance and engineering department. Ini saya ambil dari uh, ya, yang terakhir kali. Nah, di atasnya, paling atas itu adalah CEO sebut, atau President Director. Lalu di bawahnya ada Director of Maintenance and Engineering. Di bawah Director Maintenance and Engineering, atau kadang juga kita nyebutnya DOM, kalau di biasanya kita sebut Pak Dom. Dom itu Director of Maintenance. Nah, di situ ada maintenance production manager, dia akan membawahi line maintenance karena AirAsia uh, itu airline ya. Jadi kita belum di Indonesia kebetulan belum punya base maintenance, jadi hanya ada line maintenance dan component shop. Pada saat itu Airasia uh, punya ada beberapa component shop seperti wheel and brake sama baterai shop. Lalu ada komponen and material manager. Jadi dia yang bertanggung jawab uh, tentang kebutuhan material atau komponen untuk sebuah pesawat. Di situ ada material planning atau inventory management. Terus ada material management sama procurement. Di sampingnya lagi ada maintenance operation manager. Jadi dia membawahi membawahi maintenance control center atau maintenance operation control. Jadi ini sama aja, cuman penyebutannya aja berbeda-beda. Di airline ada yang bisa menyebutnya dengan MCC, ada yang menyebutnya dengan MOC. Tapi intinya sama. Lalu di Departemen Planning and Technical Record, situ ada Planning and Technical Record Manager, dia bertanggung jawab atas maintenance planning, planning control, dan technical record. Mungkin kalau tempat lain ada yang disebutnya PPC. Ya, jadi sama cuman beda, beda istilah aja. Lalu, di sampingnya ada technical Service dan Engineering Manager. Nah, di sini, dia membawahi ada Engineering, ada Reliability, sama Technical Publication. Lalu, di sebelahnya itu ada uh, Quality Insurance Manager. Nah, ini bagian Quality. Uh, di bawahnya itu ada Quality Inspector, Quality Standard quality certification dan training control. Ya, jadi ini contoh aja. Nah, kita akan saya akan membahas lebih lanjut tentang departemen planning dan technical record. Oke, selanjutnya. Ya, next. Ya, kita akan membahas di situ. Lanjut. Ya. Di Departemen Planning, Planning and Technical Control, kan tadi ada ada planning, yaitu maintenance planning. Ya, tujuannya kenapa sih kita harus membuat maintenance planning Ini beberapa tujuan dari maintenance planning. On time delivery of serviceable aircraft for flight. Minimum aircraft downtime for time of high utilization. Minimum Investment in Aircraft Set Aside for Maintenance Purposes, dan Optimum Utilization and Productivity of Manpower. Jadi, saya jelaskan, per, uh, adalah on-time delivery of serviceable aircraft for flight. Jadi, uh, ketika pesawat itu ingin, bukan bukan pesawat, ya, ketika uh, airline ingin menjual tiket pesawat, dia kan sudah punya rencana nih. Misalnya dia akan menjual untuk Rute ini pada tanggal segini sampai tanggal segini. Sebelum dia menjual, dia akan bertanya ke departemen engineering, apakah ada pesawat yang ready atau pesawat yang serviceable untuk kita pakai nyari duit. Gitu ya, di sini tim planning kita harus benar-benar uh, membuat plan. Jangan sampai pada saat waktu yang dibutuhkan, ternyata pesawatnya itu enggak ready. Gitu ini, kita harus memanage. Ada berapa pesawat yang ready pada uh, rentang? tanggal segitu kita harus membuat rencana gitu. Lalu ada minimum aircraft downtime time for time for high utilization. Nah, jadi meminimalkan pesawat yang di ground. Misalnya untuk 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 maintenance, misalnya si cek, misalnya ada beberapa pesawat yang harusnya si cek. Misalnya dari 30 30 pesawat yang ada, misalnya 10 itu harusnya si ceknya itu junya itu atau ta, eh, tanggalnya itu berdekatan. Nah, kita gitu kan kita harus atur jangan sampai nanti pesawatnya langsung 10 di ground gitu. Nah, nanti kan tim komersial atau tim niaga kan teriak. Ah, gua udah jual tiket banyak-banyak tapi ternyata nggak ada pesawatnya akhirnya mereka sendiri yang repot gitu jadi kita harus memanage itu biar misalnya kalau eh, setiap company dia ada prosedur beda-beda ya jadi Minimal itu berapa pesawat yang uh, grounded, standby dan bisa dioperasikan? Itu masing-masing airline itu punya company, punya polisinya masing-masing. Lanjut minimum investment in aircraft set aside for a maintenance purposes. Jadi kita juga uh, bagaimana kita menginvestasikan menginvestasikan secara minim, untuk seminimum mungkin untuk keperluan maintenance. Jadi misalnya gini, kita contoh sebagai kita contoh ngambil dari Eresia ya, karena saya juga tahunya cuma Eresia. Jadi di Eresia itu kita memiliki tim, contoh misalnya ada tim NDT. Nah, sebenarnya NDT kan kita juga bisa berikan kepada ke pihak ketiga, gitu. Tapi dengan kita memiliki tim entity sendiri, itu akan justru akan menekan cost dari maintenance tersebut. Itu, jadi kita harus invest apa nih kira-kira invest apa? Tapi juga investnya jangan terlalu besar, yang kira-kira kita bisa invest seminimal mungkin, tapi berdampak ke cost yang lumayan besar. Ya, itu contohnya aja lah seperti itu terus optimum utilization and productivity of manpower. Nah, di sini juga kita akan membuat maintenance plan dengan memaksimalkan uh, utilisasi dari manpower yang ada gitu. itu. Oke, lanjut. ya lanjut. ya ini adalah fungsi dari maintenance planning fungsinya apa? Yaitu sebagai production forecasting. Jadi namanya aja sudah ketahuan forecasting, memprediksi lah. Jadi kita bisa memprediksi. Jadi misalnya minggu <coughs> minggu depan ini kita harus mengadakan maintenance apa untuk pesawat apa. Gitu. Dari situ nanti kita bisa bisa lihat nanti kita bisa kelihatan nanti di slide berikutnya. Lalu ada production method and standard. Nah, itu pekerjaannya apa aja untuk untuk misalnya minggu depan atau untuk besok pekerjaannya apa aja. Di situ juga kita bisa mengarrange manpower planning. Manpowernya berapa yang dibutuhkan sih untuk pekerjaan tersebut? Misalnya acek, cek, cek misalnya A1 gitu ya. Dari A1 kan kita sudah bisa lihat itu ada kelompok task card-nya itu apa aja. Nanti di situ kita bisa lihat butuh manpowernya berapa. Jadi biar 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 masih biar optimal dan powernya nggak kurang dan nggak lebih gitu. lalu material planning material apa aja sih yang dibutuhkan gitu kita juga harus memplanning tuh jangan sampai nanti begitu kita mengadakan cek atau inspeksi yang ternyata membutuhkan material tapi kok ternyata materialnya nggak ada dan akhirnya menjadi bisa nunda pekerjaan tersebut gitu lalu ada fasilitas planning Nah, kita juga harus paham, juga harus juga Ini untuk pekerjaan ini, itu butuh fasilitas apa aja. Misalnya, eh, ada pekerjaan cek radar, gitu ya. Cek radar, TIS, radar gitu. Kita butuh apa aja? Boom lift, ya. Misalnya, boom lift lah, boom lift tau kan yang buat naikin orang gitu ya nah itu kita lihat juga apakah di stasiun misalnya kita naruh pesawat itu di Surabaya apakah di Surabaya kita punya boom lift atau ada pihak ketiga yang menyiapkan boom lift nah kita juga harus paham itu kita harus tahu itu jangan sampai ternyata kita nurunin taskat tersebut tapi ternyata fasilitasnya tidak mendukung seperti itu atau misalnya ada pekerjaan di uh, landing gear tapi ternyata dia kan membutuhkan hanggar kalau landing gear kita harus check up pesawat ya kita harus itu juga konsul apa harus menghubungi juga pihak hanggar apakah ada suapkan tersedia untuk pesawat tersebut gitu lalu ada production scheduling Yaitu itu production scheduling uh, semua maintenance semua maintenance yang yang kan, jadi kalau maintenance pesawat itu sumber awalnya itu dari dok, dari MPD MPD itu adalah uh, maintenance uh, Planning dokumen itu dikeluarkan oleh uh, pabrikan pesawat Boeing, Airbus segala macam. Dari situ dia jelas uh, interval misalnya pekerjaan ini intervalnya per sekian cycle atau per sekian jam itu terjelas di situ. Nah dari situ kita harus memplaningkan jangan sampai uh, dia terlewat dari schedule yang telah di, yang telah dijadwalkan dari pabrikan tersebut karena itu akan uh, mempengaruhi airworthiness nanti. Lalu ada permohonan analis, dan yang paling ini ada budget and cost control. Nah, dari sini, budget and cost control jadi intinya dari cost control-nya, sebuah maintenance pesawat itu berada di departemen maintenance planning. Okay. Lanjut ya, ini contoh skema dari. Uh, uh, apa ya namanya ya dari maintenance planning jadi dari uh, sebuah pekerjaan maintenance ya baik itu inspeksi ataupun apa ya jadi di sini bisa dilihat di atas itu ada inputnya inputnya kalau dari sisi komersial itu ada long term planning seasonal planning special program atau government lainnya di sini kita juga harus melihat dulu di sini uh, misalnya untuk summer untuk E, periode summer gitu kan kita butuh pesawat berapa atau misalnya musim ini seasonal flag lah musim lebaran musim lebaran ini kan lagi permintaan lagi tinggi jadi kita juga butuh pesawat yang tinggi yang butuh pesawat yang banyak jadi kita minimalkan pesawat yang grounded atau kita minimalkan pesawat yang melakukan maintenance seperti itu Terus dari divisi engineering apa aja sih inputnya itu maintenance schedule maintenance schedule uh, itu yang kita refer dari MPD yang dari pabrikan pesawat terus ada engineering orders engineering orders ini biasanya dari SB atau ED AD. jadi ada ED AD atau SB kita terjemahkan ke engineering order lalu ada modification misalnya mau ada modifikasi pesawat ini mau dikasih modifikasi apa misalnya mau pasang Wi-Fi gitu atau mau dipasang apa namanya yang tuh saya lupa namanya yang entertain yang TV kalau di seat pesawat itu seperti batik e ya atau... ah IV ya entertain flight apa ya nah itu itu bisa atau ada repair notice repair notice juga dari pabrikan juga Lalu di proses planning itu ada aircraft schedule, job card, job order, work package, dan extra work. Nah, lalu di sini di kebawahnya itu ada planning support. Nah itu biasanya kita kalau lebih dari satu minggu atau satu minggu lebih dari sebelumnya, itu kita membuat membuat planning. Itu ada recap scheduling ya. Aircraft scheduling itu maksudnya kita harus tahu itu pesawat itu pada tanggal yang kita inginkan itu pesawat ada di mana atau kita menginginkan pesawat itu berada di mana gitu karena ini berhubungan dengan fasilitas dan lain-lain misalnya di Cengkareng fasilitasnya lebih bagus bukan lebih bagus ya lebih lengkap daripada kita di session Makassar atau session Papua gitu jadi jangan sampai pada saat pekerjaan itu harusnya dikerjakan tapi ternyata pesawat itu malah ditaruh di di stasiun yang fasilitasnya kurang memadai seperti itu. Lalu kita menyiapkan job card. Jadi job card itu uh, ya job uh, panduan lah, panduan. Jadi kita buat, kita print itu, kita preparation, kita lihat revisinya sudah sesuai belum dengan aircraft manual. Lalu kita print, lalu kita filing. Setelah itu kita distribusikan di sini ada box package, ada preparation, coordinating, and publishing. Publishing itu kita distribusikan, kita distribusikan ke session-session uh, atau hub-hub yang akan mengerjakan uh, proses maintenance tersebut. Nah ini ada extra work, misalnya kalau extra work itu, uh, misalnya ada defect yang tertunda, jadi ada misalnya di pada saat di landing di Jogja, pas itu mengalami kerusakan tapi di, begitu kita coba terbesut nggak bisa. Oke, okay, jadi misalnya itu masih kondisi uh, US atau rusak, kita balik lagi ke mail. Apakah itu approve? Misalnya approve, misalnya untuk dua cycle ya udah kita kembalikan ke Jakarta atau kemana? Kita lihat nanti kita transfer ke DMI biasanya itu pekerjaan tersebut. Nah, itu juga kita harus harus catch up itu apakah ada extra work atau DMI, kita juga harus catch up terus ada capacity planning lalu aircraft maintenance recording, maintenance recording. Jadi semua maintenance, semua pekerjaan itu harus terrecord, harus tertulis. Ada namanya AML, CML atau Airframe atau engine logbook. ML itu adalah aircraft maintenance logbook. Jadi untuk misalnya ada pekerjaan di pesawat, di airframe, komponen segala macam, lalu ada CML cabin maintenance logbook ini untuk pekerjaan cabin misalnya uh, seat nomor sekian rusak uh, handrestnya rusak misalnya itu cukup di record di CML nggak perlu di AML. tapi juga terkadang ada 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 company yang punya polisi juga CML juga harus tulis juga di AML. jadi tergantung kembali ke polisi masing-masing ada juga company yang nggak ada CML jadi langsung aja semua tulis di AML. seperti itu kalau ada A frame dan engine logbook ini kalau di Indonesia kita masih ada nih A frame dan engine logbook kalau di negara beberapa negara lain udah nggak ada A frame dan engine logbook itu jadi buku dari di PPU dia punya buku sendiri nanti semua maintenance itu terutama tentang A frame engine atau APU, itu harus terikat di situ nah itu semua harus terikat lalu di sini ada engineering, itu ada sistem engineering dan Aujdex untuk materialnya. Jadi kalau Aujdex itu uh, pesawat ini tiba-tiba Auj di mana ya? Misalnya tahu-tahu misalnya uh, dia nggak uh, pesawat ini pitotnya tersumbat, jadinya uh, pilot nggak bisa ngebaca. PFD-nya. Jadi nggak nggak nggak. Jadi cuma nol gitu PFD-nya karena pitot tersembat. Jadi speed-nya dia nggak bisa ngebaca speed di PFD gitu. Kan mau nggak mau pesawat itu AUG. Nah, dengan kondisi AUG itu kan berarti butuh spare part atau tools yang cepat gitu Dari biasanya misalnya kalau biasanya kita red sekarang besok hanya bisa nyampe tapi kalau under AUG des itu harus hari itu juga hitungan jam itu harus sudah sampai. Material atau tools supportingnya itu harus sudah sampai untuk mensupport pesawat itu agar bisa sampai-sampai kembali seperti itu. Terus ada M nah sini untuk eksekutingnya ada MCC atau emosi tadi. Jadi MCC dan emosi ini sebenarnya dia penghubung, penghubung antara divisi flight operation sama uh, engineering. Dia juga sebenarnya koordinator koordinatornya engineering untuk proses maintenance seperti itu. Dia bisa dibaca sendiri ada monitor daily flight, Nah, di sini kan dia akan berkoordinasi dengan pihak flight ops nih untuk monitor dari flight schedule. Jika ada perubahan, ya dia akan mengejas program maintenance itu, mengejas misalnya harusnya dikerjakan di Denpasar. Oh, ternyata pas saat ini nggak di Denpasar, tanggal segini dia harus ke Medan, harus ke KNO. Oh, ya udah, dia akan hubungi planning untuk mengejas maintenance tersebut. Terus ada prepare, update, dan distribusi controlling, lalu ada monitoring, adjusting, ada updating, terus input data, ini flex cycle-nya, flex hours, flex hours-nya semua dicatat, lalu dari engineering, maintenance support-nya misalnya butuh software atau apa, nanti disupport oleh maintenance engineering, dan material. Material kalau udah dekat-dekat itu ya udah, udah harus sudah di onsite materialnya paling gitu. Lalu ya ini performingnya. Ini tinggal eksekusinya. Eksekusi mau di mana nih untuk maintenance? Apakah di apron atau hangar atau main base? Nah, ini, saya contohnya dari punyanya Garuda ya. Jadi mereka punya ada base utama itu kan CGK dan Denpasar kalau Garuda itu. Nah ini terus ada non GA atau outstation atau shop itu. Shop ini misalnya ganti engine atau landing gear atau APU kan harus dimasukin ke shop seperti itu. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, kita lanjut ke Aircraft Technical Record. Nah, ini bagian penting, namun sering diabaikan. Karena masih banyak teman-teman teman-teman engineer sendiri pun masih banyak yang belum aware dengan tentang masalah teknika record. Ini masalah teknika record ini akan terasa ketika uh, end of list pesawat itu akan apa sudah dekat ini akan terasa sekali. Sebelum ke situ kita coba cari tahu dulu apa sih teknika record itu. Record adalah evidence about the past. Ya, ya record namanya record uh, bukti atau Evident dari apa yang telah kita kerjakan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dari teman-teman sekalian jika ingin berkecimpung di dunia eh, penerbangan khususnya di maintenance dan engineering itu ada hukum yang tidak tertulis. Jadi tulis apa yang kamu kerjakan atau kerjakan yang apa yang kamu tulis itu harus. Makanya tadi di awal tadi juga ada. Uh, semua pekerjaan harus ditulis di AML, CML ya itu itu up, tulis apa yang kamu kerjakan atau kerjakan apa yang kamu tulis itu hukumnya seperti itu kalau untuk di dunia maintenance pesawat ya beda kalau bengkel-bengkel mobil ya udah kalau udah dikerjain udah diganti ya udah nggak perlu direkod gitu jadi kita nggak nggak tahu historinya apa aja cuman oh perasaan dulu udah diganti ini nah, ya, kalau di mobil kan seperti itu kalau nah, di pesawat nggak bisa kita harus ada rekodnya. gitu Terus eh, pedomannya apa sih untuk teknik record atau arketontinier watunitis record? Nah ini ada Part M atau CRNM ini dari EASA ya. Itu ada di continuing eyewitness record. Ya terus ada di Part 145 atau CS 145 nih di FA ini itu ada di, RK, di RK Technical record. Di CSR juga ada. CSR itu di 145 juga ada CSR Indonesia ada tentang aircraft record. Seberapa penting sih teknika record itu? Ya nah, ini sangat penting karena dia akan relate atau mempengaruhi ke aircraft airworthiness. Jadi pesawat itu secara fisikal bagus bisa terbang, tapi kalau recordnya berantakan atau recordnya nggak jelas, itu pesawat itu dianggap tidak airworthy. Jadi pesawat itu nggak bisa terbang seperti itu nanti kan lebih dalam lagi ya, mungkin teman-teman bisa tanya kalau teman-teman uh, OJT nanti atau KP di departemen planning and engineering itu bisa lebih coba ditanyakan lagi masalah ini atau nanti juga bisa bertanya yang yeah, next nah ini owner atau operator responsibility regarding uh, atau tentang teknika record. Jadi responsibility atau tanggung jawab operator atau owner dari pesawat itu untuk masalah air teknikal itu seperti apa sih? Gitu. Ini ada ada ininya, ada di maintenance of aircraft and record keeping requirement itu ada dasarnya. kita kalau di FAA itu bisa kita lihat dari sini. Ada di 14 CFR di poin 17 bisa dilihat nanti. Dan di EASA juga kita bisa melihat itu eh, uh, pedomannya itu ada di situ semua. Lalu owner responsible for compliance except for lease aircraft in which case the lease the lessee is responsible for compliance. Auto owner or my may contract with approved MO atau maintenance organization for the MOs to be responsible for maintenance task compliance. Jadi, owner atau pemilik pesawat, dia eh, bertanggung jawab untuk comply, kecuali kalau pesawat itu sudah disewakan ke pihak kedua. gitu. Kalau udah pihak kedua yang bertanggung jawab adalah operator atau lisi, itu penyewa. Jadi penyewa itu setelah misalnya owner ini kita sebut saja lesor pemilik pesawat, dia akan menyewakan pesawat ini kepada airline. Nah, otomatis ini akan menjadi tanggung jawab airline. Gitu. Uh, meskipun, nah meskipun kan terkadang misalnya kita ngambil contoh yang di pihak yang di pihak ketiga kan itu seperti Garuda. Garuda itu untuk maintenance recordnya itu sudah di pihak ketiga kan ke GMF. Jadi semua rekod itu yang handle semua GMF, tapi tetap responsibilitasnya responsibelnya ke Garuda gitu. Jadi seandainya uh, nanti regulator yang mengadakan audit dia nggak mau tahu kalau seandainya misalnya ada miss di record di rekodnya itu dia akan minta tanggung jawabnya ke Garuda bukan ke GMF gitu. Seperti itu. Lalu berikutnya ada owner atau lisi Audit Material for Airworthiness of its Aircraft. Nah ini ini udah harus responsibel terhadap airworthiness dari pesawat tersebut ya. Itu udah, sepenuhnya tanggung jawab dari owner atau lisi. Lanjut ada the completion of all aircraft maintenance must be recorded on a certificate of release and keep as a maintenance record. Nah, jadi semua completion dari atau semua ya itu seperti saya bilang tadi semua pekerjaan dari maintenance itu harus ter -record. nah, dan nanti ada satu namanya sertifikat of release itu harus ada jadi saat ini sudah dikerjakan ini 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 apakah sudah airworthy kalau sudah nanti harus dirilis nah, dan itu rilisnya itu harus dikip dikip itu berapa lama nanti uh, ada masa retentionnya itu ada masing-masing untuk dokumen record oke okay, lanjut Nah ini apa aja sih yang perlu kita record atau dokumen apa aja sih yang harus kita apa atau record apa aja sih yang harus kita keep di sini record shall include logbook logbook for aircraft engine and life limited component atau L.L.P. and operators daily logbook. Nah ini logbook for aircraft and engine itu yang tadi saya bilang yang dari DKPPU dia punya buku sendiri. Lalu ada Uh, Life Limited Component, LLP, atau bisa kita sebut LLP ya, itu ada beberapa komponen, di dia yang memiliki umur. Uh, jadi beda ya antara LLP, nanti LLP sama uh, uh, On Foundation atau OCCM itu beda, nanti ada LLP. Jadi itu komponen misalnya, contoh engine lah. Engine itu di dalam itu ada beberapa komponen yang memiliki umur. Jadi misalnya, Uh, let's say, kalau di CFM itu rata-rata 6000, 6000 cycle. Jadi kalau udah saat itu 6000 cycle, barang itu udah rusak atau belum itu wajib di, di scrap, dibuang dan diganti baru. Itu nggak boleh digunakan. Itu komponen LLP seperti itu. Lalu ada operator daily logbook. Operator daily logbook yaitu bisa AML atau CML. Itu harus di-keep. Lalu apa aja? Ada aircraft continuing airworthiness Should be proven by records itu ada status of Eddy compliance. Jadi Eddy yang udah dikerjakan itu apa aja atau statusnya misalnya ada Eddy AD yang uh, belum dikerjakan juga harus terlis ya di situ ya. Dikerjakan maupun belum dikerjakan itu harus ada listnya. Kalau belum dikerjakan itu dia uh, next due nya kapan itu kita harus buat kontrol kita. Lalu ada status ongoing of mod, eh, mods ini ada modifikasi dan repairs status modifikasi atau dipernsap aja yang belum atau yang akan dilakukan di pesawat tersebut atau status of compliance switch maintenance program. Nah, ini sama uh, maintenance program apa aja yang sudah atau belum dan atau akan dikerjakan itu harus terlis dalam satu list. Lalu ada service of eh, status of service life limited component. Ya, itu seperti dijelaskan di atas tadi. Jadi llp nya itu Umurnya sekarang berapa? Misalnya sekarang baru baru 600, next nya 6000, terus berarti sisanya ada berapa lagi cycle seperti itu? Lalu mass and balance report ini, uh, weight and balance report ini harus ada di nya weight and balance report, sama list of deferred maintenance. List of deferred maintenance ya tadi yang saya dijelaskan sebelumnya, yaitu karena ada maintenance yang tertunda, pekerjaan yang tertunda karena uh, alasan tertentu dan under mail control, nah itu kita harus di list. Lalu, record for engine and LLP component shall include yaitu komponen selain number and list, type serial, number and registration, service date and accumulated track time, cycle, calendar time as a appropriate. Jadi, kan komponen itu mempunyai memiliki uh, Part number dan serial number itu harus ditulis. Part number dan serial number. Uh, terus, lalu uh, pada saat sekarang umurnya berapa? Maksudnya umur komponen tersebut berapa hours, berapa cycle, dan udah berapa lama? Maksudnya di sini ada time, kalender time itu udah berapa lama ya? Berdasarkan perhitungan kalender. Dan uh, sisanya, sisanya itu misalnya uh, tinggal berapa cycle lagi, tinggal berapa jam lagi, atau next-nya tinggal tinggal berapa lama lagi itu seperti itu itu harus harus tercantum di status lalu record must be clear and legible for correction and correction must show the corrected original entry nah, jadi record itu harus clear mudah dibaca mudah dipahami nggak boleh uh, bikin bingung karena yang yang membaca itu bukan hanya internal karena nanti juga ada Auditor baik dari lesor ataupun dari regulator dia akan membaca itu. Jadi kita harus benar-benar uh, clear itu record itu. Dan mereka harus sekali baca harus paham gitu. Dan jika ada koreksi itu harus di dokumen lah juga ikut dikoreksi ya. Karena kadang kan di pertengahan jalan oh ternyata ini salah nih. Jangan pada jangan cuman dokumen printednya aja yang kita koreksi tapi yang di program apa yang di dokumen originalnya juga harus kita koreksi gitu. Jadi in case nanti tahun depan kita nggak perlu ngecek cek lagi karena sudah dikoreksi gitu original dokumennya. Next. Nah ini yang sebut yang saya sebut retention period. Jadi uh, berapa lama sih? Dokumen-dokumen itu harus kita keep, harus kita simpan. Nah, ini ada retentionnya. Ini referensinya. Eh, sorry. Nah, ini. Owner or operator must have a record keeping system that maintain record of following period. Yang pertama, the all maintenance record for the aircraft and any life limited part must be kept until underlying work is suspend, superseded But not less than 36 bulan. Nah ini. Jadi operator, uh, dia harus mempunyai record keeping system. Nah ini record keeping system ini nggak main-main ya. Di lain grup aja dia punya satu gedung sendiri untuk record keeping. Ini. Sama di RSC juga punya satu gedung sendiri untuk isinya ya. Record keeping doang. Maintenance record doang isinya. Nah ini. Untuk record uh, dari aircraft atau dari LLP harus disimpan setidaknya tidak kurang dari 36 bulan setelah barang tersebut diganti. Seperti diganti. Jadi misalnya engine. Engine ini sudah turun nih diganti dengan engine baru. Nah, ini dokumen engine lamanya kita harus harus keep paling sebentar itu 30 36 bulan itu berarti tiga tahun ini harus kita keep nggak boleh kita destroy atau kita musnahkan itu dokumen gitu walaupun pada prakteknya sebenarnya kalau ini ya, konsimen selamanya gitu jarang ada yang di-destroy kalau untuk dokumen NRP karena kita harus tahu historinya dari awal dari dari komponen tersebut keluar dari pabrik sampai terakhir itu kita harus tahu historinya Lalu lanjut ada total time in service for LLP at least 12 bulan after the aircraft or component has been withdrawn from service. Nah, ini total time service. Ini hampir sama sih kayak di atas ini. Lalu di bawahnya ada current status of compliance with maintenance program until underlying work is superseded. Nah, untuk status maintenance program yang di tadi, ini kapan kita keep? Nah, itu kita keep ya kalau sampai pekerjaan berikutnya sudah dikerjakan misalnya kan ada doku, ada maintenance yang intervalnya per satu tahun jadi misalnya tahun 2020 sudah dikerjakan itu kita keep lalu tahun 2001 sudah dikerjakan itu yang 2020 ya kita bisa kita buang karena sudah ada yang terbaru itu sekali lagi ini minimal lah ya. minimal requirement ya karena pada ya ada yang di keep selamanya gitu apalagi kalau yang pesawat sewa lesor itu dia biasanya di keep selamanya atau ada retention retentionnya lebih panjang gitu. Lalu di sini ada current edit status untuk edit status compliance minimal 12 bulan setelah pesawat atau komponen tersebut withdrawn from service. Jadi ada ID ID compliance itu dikip Kalau oh, ID itu harus dikip ya dikip terus ya sampai misalnya pesawat ini uh, dijual ke uh, ke airline lain ya, itu harus kita keep nih, walaupun pesawatnya udah dijual kita harus kita keep paling nggak setelah satu tahun atau misalnya ini contoh kejadian soal eresia kan pernah jatuh tuh pk sr charlie nah, itu rekodnya itu masih disimpan walaupun pesawatnya udah nggak ada rekodnya itu masih disimpan bahkan sampai kalau di Asia sampai sekarang itu masih disimpan Walaupun pusatnya udah nggak ada. Tapi yang minimal sesuai, sesuai regulasi ya ini. Minimal ya 12 bulan setelah withdrawn from service. Seperti itu. Lalu ya, yang lain. Masuk, Kak Imam Prasetyo. Ya. Untuk batas penyampaian materi tinggal lima menit lagi. Ya, ini kayaknya sudah yang terakhir sih. Ini slide terakhir. Baik. Terima, <laughs> ya, terima, kasih. terima. kasih, Lalu berikutnya ada test modification and repair. Yaitu uh, untuk modifikasi sama repair... Paling nggak ya 12 bulan setelah uh, pesawat atau engine atau komponen tersebut uh, withdrawn from service. Ya itu sama kayak tadi ya, sama kayak Edi tadi ya. Jadi di-keep 12 bulan setelah pesawat itu dengan nggak beroperasi di airline tersebut. Kita tetap keep. Lalu yang terakhir adalah, uh, when aircraft are transferred from the one owner to operator or to another all required record must follow the aircraft and new owner or operator must retain record for required period. Nah, jadi ya itu misalnya tadi eh, pesawat pesawat itu dijual ke airline eh, lain misalnya eh, Garuda ngejual pesawatnya ke eh, Malaysia. Nah, itu dokumennya hard copy-nya itu harus harus dikirim semua ke Malaysia yang beroperasi pada saat selama dia beroperasi di Garuda itu semua harus dikirim ke Malaysia, jadi nggak boleh disimpan, oh ini kan dulu uh, maintenance itu dikerjakannya pada saat beroperasi di Garuda, jadi kita harus skip gitu. nah, itu nggak boleh, itu harus, harus ditransfer ke oh, next operator seperti itu, kita boleh keep yang berbentuk soft filenya aja, gitu. jadi record ini bukan hanya hard copy, tapi juga ada soft copy-nya juga, kita harus skip itu juga jadi semua sih sekarang sih sudah ada si copy kopinya gitu. Uh, sepertinya itu aja, itu hanya sekilas saja ya saya jelaskan. Mungkin kalau mau lebih detailnya nanti bisa bertanya aja di akhir sesi atau ini sebenarnya hanya gambaran untuk teman-teman sekalian uh, tentang dunia kerja yang ada di yang yang nyata lah dunia kerja yang nyata. Nanti begitu teman-teman lulus ya ini kenapa saya ngambil untuk planning and technical record, karena uh, di sini kan teman-teman, tadi kegantaraan kan uh, mungkin banyak yang non-license ya. Nah, ya. Kalau ya. Kan ya non license saya ada tiga ya, kalau nggak salah. Untuk S1-nya kan yang non-license. Kalau untuk non-license, ya nanti larinya, uh, mayoritas larinya ke sini, ke Departemen uh, Planning and technical Record, dan satu lagi ke engineering. Gitu. Kenapa saya tidak ngambil engineering? Karena saya belum apa tidak terlalu memahami daripada nanti saya salah gitu. tapi kalau mau bertanya silahkan nanti bisa bertanya di akhir sesi acara atau setidaknya teman-teman tahu dulu tentang dunia ini sekilas jadi pada saat uh, masuk dunia kerja nanti atau pada saat OJT oh, nggak nol banget lah jadi sedikit paham sedikit banyak teman-teman udah paham oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kak Imam Prasetyo atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Sebagai informasi bahwa peserta, selain mendapat materi dari dua narasumber yang luar biasa, akan mendapatkan fasilitas meliputi e-sertifikat, kaos, stiker, dan door prize dengan hadiah yang menarik. Maka perlu saya ingatkan kembali bahwa nanti pada saat sesi tanya-jawab akan dipilih pertanyaan terbaik yang langsung dijawab oleh para narasumber kita. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua. Namun sebelum itu, mohon izin untuk menyampaikan biografi singkat dari Kak Monika Anastasia Talanila Sarjana Teknik, alumni Teknik Dirgantara tahun 2010. Mohon izin untuk dibantu share screen. untuk data diri dari Kak Monica sendiri dengan nama lengkap yaitu Monica Anas Tasya Talanila Sarjana Teknik dilahirkan di Makassar tanggal 13 Juni tahun 1991 beralamatkan di Perumahan lain Air Group Blok Lantai 11 nomor 2 nomor 18 untuk pendidikan formalnya yaitu dari mulai sekolah dasar di negeri Eri Ambon, kemudian sampai ke tingkat pendidikan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta, atau yang kita dengar dengan ITDA. Untuk pendidikan non-formalnya sendiri, yaitu pada tahun 2009, mengikuti makrab himpunan mahasiswa jurusan, kemudian tahun 2010, mengikuti seminar desain dan animasi dari ITDA, Tahun 2011, Seminar Nasional Kedirgantaraan dari ITDA. Tahun 2013, kegiatan To Be a Leader Class from uh, Fellowship Indonesia. Kemudian tahun 2016, Basic Instructor Training dan, and Safety Management System, dan lain sebagainya sampai di tahun 2022, yaitu uh, kegiatan dari Lion Group. Lanjut. Untuk pengalaman organisasi sendiri, ini sangat menarik dari tahun 2003 sampai 2004 sebagai ketua kerohanian Nasrani atau SLTP, tahun 2007 sampai 2008 yaitu sebagai ketua musik tradisional dan modern, tahun 2007 sampai 2008 sebagai sekretaris bina kerohanian Gereja Protestan Maluku dan tahun 2009 sampai 2013 sebagai leader cell group dari Fellowship Indonesia untuk penghargaan dan prestasinya sendiri yaitu tahun 2003 sampai 2005 mengikuti beasiswa pemerintah kota Ambon untuk tingkat SLTP tahun 2007 yaitu beasiswa pemerintah kota Ambon untuk tingkat SMA dan tahun 2008 yaitu beasiswa gereja Protestan Maluku untuk siswi berprestasi untuk pengalaman kerja sendiri, yaitu pada tahun 2012, um, one job training di Patimura Airport, dan tahun 2013, uh, training on Patimura Airport, airport operation and red lines, huh? atau apron movement control. Kemudian tahun 2016 sampai saat ini di Lion Group. Uh, Untuk selanjutnya sendiri kita lanjutkan materi kedua dari Kak Monika Anastasia Talanila Sarjana Teknik kami persilahkan. Oke, okay, uh, pertama suara saya kedengaran jelas ya. Siap terdengar jelas Kak. Oke, okay, uh, terima kasih untuk kesempatan ini diberikan. Terima kasih untuk uh, Kak Imam yang tadi sudah menyampaikan pembahasan pertama. Oke, okay, uh, tadi sudah dijelaskan lebih rinci tentang uh, saya Tapi kata uh, pepatah kan kalau tidak kenal tidak sayang ya <laughs> Jadi uh, saya menyampaikan kembali uh, Perkenalkan nama saya Monika Anastasia Talanila Dulu di STT atau sekarang IDA Saya angkatan 2009 Dan saya lulus di tahun 2013 Dan sampai sekarang setelah saya lulus 2013 itu uh, Saya sempat mencari pekerjaan teman-teman semua Dan saya mulai join di Line Air Group itu Tahun 2016 sampai sekarang, oke, untuk meminimalisir waktu, saya langsung saja, ya. Oke, uh, di sini pasti teman-teman semua udah pada tahu lah, ya, tentang Lion. Pada tahu nggak? <tuh> saya rasa uh, semuanya udah pada tahu dan kenal benar gitu, uh, Lion Group dan Moto kalau kita tahu, kalau kita udah kenal, apalagi Kak Imam pasti ya, Moto Lion Group itu adalah we make people fly. Wow, we make people fly. Jadi, Moto Lion itu bisa membuat semua orang terbang, karena kalau teman-teman mau tahu bahwa Lion Group ini dia cost carrier, ya, seperti yang saya sampaikan di slide, bisa lihat dia merupakan penerbangan domestik yang cost carrier, dan dia benar-benar, melihat untuk nilai-nilai dalam penerbangan dia lihat dari nilai uh, harga uh, tentang frekuensi flight dan dia benar-benar mengeluarkan banyak route untuk mengakses banyak-banyak uh, setiap provinsi yang ada di Indonesia teman-teman bisa tahu lah lion itu setiap penerbangannya itu pasti ada di uh, berbagai pulau-pulau apalagi kalau lion group itu sebenarnya Uh, ada beberapa maskapai dalam Lion Group ya teman-teman di Lion Group itu terdiri dari Lion sendiri, ada uh, Batik, Batik Air, ada Wings Air. Kalau yang di uh, negara tetangga kita itu Malindo dan juga Thai Lion. Cuman karena saya sendiri itu bekerja di bagian Operation di uh, Lion, jadi saya hari ini lebih uh, memaparkan tentang Lion Group itu sendiri. Oke okay, teman-teman, jadi uh, dengan moto yang tadi uh, we make people fly itu uh, Lion sendiri itu mulai berdiri tahun 2000 ya tahun 2000 dengan uh, next slide ya next slide ya mbak tahun 2000 dengan beberapa armada kalau teman-teman yang nanti misalnya mau KP dan datang ke kantor Lion di sini ada tuh PK pertama kalinya Lion yang fly di tahun 2000 itu LEA uh, di ditaruh di kantor di Balaraja dan teman-teman bisa lihat dan uh, pertama kali Lion flight itu di tahun 2000 dengan banyak nilai passengers 35% teman-teman uh, semua dan bisa membaurkan banyak penumpang dan bukan hanya itu uh, 2018 pun Akhirnya Lion mulai membuka banyak link teman-teman. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, tapi akhirnya dia mulai lihat ke negara-negara tetangga yang lainnya seperti Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, Cina. Dan Cina sendiri teman-teman kalau teman-teman mau tahu, Lion lebih lebih banyak fokus ke Cina. Jadi Cina itu ada charter flight Cina dan Jeddah juga, tapi lebih banyak uh, dipakai untuk charter Cina karena langsung bekerja sama seperti itu dan tidak melupakan nilai awalnya lain. Jadi mereka tetap uh, memberikan nilai yang baik dengan uh, harga yang bisa dijangkau. Jadi dengan harga low case itu bisa dijangkau dan bisa memberikan destinasi-destinasi yang bisa dijangkau oleh setiap penumpang. Oke, okay, next. Next uh, slide-nya, oke. Okay. Oke, okay, kalau tadi saya uh, sampaikan bahwa saya lulus tahun 2016, teman-teman. Dan saya langsung join di Lion Group bagian operasi. Sebenarnya di uh, Lion ini, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, banyak sekali alumni-alumni. Pasti Kak Imam dan yang lainnya juga udah tahu. Alumni dari STTA itu banyak sekali. Uh, dan paling banyak juga di BAT, di bagian teknik. Cuman pas saya uh, join dengan Lion, saya di bagian operasi. Dan di bagian operasinya sendiri itu, untuk strukturalnya itu teman-teman bisa lihat di slide ada President Director, ada Director of Safety, Security and Quality, ada Director of Maintenance and Engineering, ada Director of Flight Operation dan yang terakhir General Manager of Cargo. Jadi saya sendiri itu berada di bawah Director of Flight Operation. Next. Untuk operasinya sendiri, teman-teman, jadi tadi udah dioperasi, terus di bawah uh, director of flight operation. Ternyata ada terbagi lagi beberapa divisi, salah satunya adalah operation quality control manager, ada chief pilot, chief flight attendant, flight standard manager, operation training manager, operation super manager, and an operation engineering manager. Next flight. Oke, okay, kita masuk di inti banget nih teman-teman. Jadi saya uh, di divisinya saya sendiri yang saya join selama dari 2016 itu teman-teman di Flight Operation Engineering itu di kita juga terbagi atas 7 divisi teman-teman. Jadi ada Aircraft Performance Airbus, Aircraft Performance Boeing, Aircraft Performance ATR and Hawker, Fuel Efficiency Program, Flight Navigation and Database. Postpaid and Entry Data, Manual Production and Distribution. Uh, mohon maaf pertama kali buat teman-teman semua saya tidak bisa menampilkan hasil kerja saya, tapi saya akan uh, menyampaikan saja untuk teman-teman punya gambaran apa aja sih yang yang dikerjakan oleh uh, tujuh division ini. Nah saya uh, saya itu ditempatkan di Aircraft Performance Boeing teman-teman. Sebenarnya untuk uh, tiga teratas divisi ini ada Aircraft Performance Airbus. Aircraft Performance Boeing and Aircraft Performance ATR and Hawker itu uh, sistem kerjanya sebenarnya semuanya sama, cuman kita lebih fokus ke masing-masing uh, fleet, jadi kayak tadi ada fleet Airbus, ada fleet Boeing, ada ATR and Hawker. Jadi ATR and Hawker ini untuk teman-teman uh, tahu itu untuk pesawat wings air ya, untuk pesawat wings air. Sedangkan kalau yang uh, Airbus and Boeing itu untuk yang uh, batik dan juga untuk yang JT. Nah, apa aja sih kerjaan kita sebenarnya dari tiga divisi yang teratas itu yang Airbus, yang Boeing, yang ATR? Jadi di operasi itu teman-teman kalau tadi eh uh, uh, Imam udah menyerangkan tentang yang di teknik. Nah, kalau di operasi sendiri itu ada beberapa pekerjaan yang kita handle. Misalnya kalau saya job desk saya sendiri teman-teman, saya itu mengejarkan uh, biasanya disebut APM, Aircraft uh, Performance Monitoring. Jadi setiap pesawat itu uh, kita bisa lihat tuh dia punya uh, tingkat keborosan setiap pesawat. Jadi yang yang jadi pekerjaan saya rutin teman-teman rutin setiap bulan dari tanggal 1 bulan berjalan sampai tanggal 15 itu saya menganalisis apakah uh, setiap pesawat yang ada di Lion Group itu dia mengalami uh, penurunan fuel factor atau tidak. Nah, penurunan fuel factor itu juga teman-teman bisa -teman, lihat dari tingkat keborosan suatu pesawat atau pesawatnya udah per perlu di maintenance atau tidak atau oh ada yang lainnya misalnya dia Uh, punya keborosan fuel seperti itu itu yang saya analisis setiap bulannya dan karena kita itu bekerja dengan beberapa fleet misalnya Airbus uh, Boeing kita punya dikas komunikasi uh, teman, -teman di kita beli sebenarnya itu uh, software jadi kalau untuk analisis FPM aircraft uh, performance monitoring itu saya pakai PET Performance e Tools itu khusus dari Boeing punyanya Boeing teman-teman jadi kalau untuk menganalisis saya menggunakan itu itu pekerjaan saya setiap bulan teman-teman APM terus ada lagi uh, runway analisis manual. Nah runway analisis manual maaf juga saya tidak bisa um, menunjukkan fotonya di sini tapi saya hanya kasih gambaran teman-teman tahu kan kalau pesawat landing take off dia runway ya nggak mungkin tiba-tiba straight gitu kan. Oke, okay. nah uh, runway analisis manual itu kita juga running di uh, software yang tadi saya sampaikan. Kalau di Airbus, itu PEP (Performance Aircraft uh, Procedure), kalau tadi di Boeing, itu PET. Jadi, semua sebenarnya, kalau di dunia pekerjaan, itu udah ada softwarenya. Sebenarnya, tinggal kita belajar dan menganalisis dari setiap software itu. Nah, siram ini sendiri untuk menganalisis pesawat ini, dia. Bisa nggak ya landing di satu tempat atau di satu uh, apa airport seperti itu atau misalnya ada rute baru yang mau dibuka sama Lion misalnya apa ya uh, ke ke Ambon lah misalnya waktu itu Lion belum ada ya terus akhirnya uh, tim saya tim tim kami Floyd uh, itu menganalisis dengan menggunakan uh, ram uh, ram yang tadi saya sampaikan terus bisa nggak pesawat ini dia landing atau tidak di Bandara Patimura Ambon. Setelah RAM, teman-teman, saya juga ngehandle yang namanya MEL, minimum equipment list. Terus setelah itu uh, ada load sheet juga. Load sheet itu menginput setiap berat uh, pesawat, ada kargonya, berapa penumpang yang di bawah, seperti itu. Dan di lain sendiri sudah menggunakan uh, Sita untuk load sheet-nya. Kan biasanya itu ada yang manual Excel, kita input sendiri-sendiri, teman-teman. Tapi kalau sekarang uh, Layan udah menggunakan Sita, jadi seperti yang saya, saya saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya semuanya sudah secara sistem uh, pakai software seperti itu. Oke, okay, uh, untuk divisi yang keempat ada Fuel Efficiency Program, itu lebih ke menganalisis teman-teman, lebih menganalisis seperti Kan satu perusahaan itu dia nggak mau boros ya, atau dia nggak mau rugi juga nggak sih. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, aduh kalau dia boros, wah gimana tuh staff-staffnya gitu kan? Nah, jadi, uh, fuel efficiency program ini dia lebih ke divisi yang dia menganalisis teman-teman. Uh, setiap pesawat yang ada di Lion Group dia menganalisis bahwa, oh ternyata pesawat ini boros, oh ternyata pesawat ini enggak boros. Jadi dipastikan sesuai rute, jadi si fuel efficiency ini uh, divisinya adalah untuk meminimalisir supaya pemakaian pemakaian fuel itu tidak uh, terbuang gitu. Jadi akhirnya uh, sekarang ada yang namanya SETI. Jadi uh, dikasih saran untuk pilot-pilot untuk lebih PD dan biar si fuelnya ini bisa lebih diefisiensikan. Terus flight navigation and database. Nah, ini seru nih teman-teman di bagian uh, divisi ini sebenarnya. Flight navigation and database Nah, kalau teman-teman mau tahu seperti tadi Karika Imam bilang juga bahwa sebenarnya kan kita dengan lulusan e, e, ST gitu ya, teknik penerbangan dan yang saya tahu juga bahwa yang dapat eh, apa? nya cuma teman-teman D3 ya. Nah, waktu saya join di uh, Floe, ini yang buat saya tertantang. Wow, ternyata di bagian flight navigation and database itu yang serunya teman-teman adalah teman-teman yang ngambil License FOO. Nah, siapa sih ini yang tahu FOO ya? Ada nggak yang bisa ngejawab atau ngechat aja kak FOO ini kepanjangannya ini. Ada nggak ya? Ada nggak moderator ada nggak ya yang bisa sampaikan ke saya kepanjangan dari FOO apa ya? Ada nggak ya? Ada atau lagi malu-malu ya jadi nggak 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 mau kasih tahu FOO apa? Oke, saya, saya kasih tahu aja saya. ya. Ada, ada, Kak, yang tahu FOO kepanjangannya apa? Flight Operation Officer, Kak. Yeah, pinter banget. Ya, benar. <laughs> Flight Operation Officer. Jadi, waktu uh, saya pertama kali join dan tahu bahwa di divisi uh, Flight Navigation and Database ini, rata-rata, teman-teman, rata-rata yang di divisi ini adalah teman-teman yang punya uh, license ini. Jadi, Uh, saya belum punya license-nya teman-teman. Tapi akhirnya saya otodidak. <laughs> Karena semua harus tahu akhirnya saya kudu otodidak teman-teman. Jadi ya begitulah dunia pekerjaan ya. Kayak tadi Kak Imam juga udah sharing banyak bahwa apa yang kita belajar di kampus kalau kita turun di dunia pekerjaan akan lebih seru lagi ya. atau akan ada hal-hal yang oh kita kita tidak tahu teman-teman tapi akhirnya oh harus cari tahu dan akhirnya saya pun tahu bahwa oh ternyata Uh, kalau kita ngambil license FO itu teman-teman itu dampaknya juga bagus banget jadi pekerjaan teman-teman yang flight navigation and database ini lebih ke ngerouting suatu flight teman-teman jadi pesawat itu dia kalau terbang kan nggak langsung main terbang-terbang aja kan ya <gif> dia harus punya rute eh. dia harus punya route. jadi misalnya nih dari Jakarta mau ke Medan adalah ya orang Medan di sini pasti dari Jakarta ke Medan dia nggak nggak uh, kayak so langsung mau ah udah langsung bawa aja terus 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 gitu enggak tapi ada yang namanya root root analisis jadi si teman-teman yang FOO yang punya background FOO ini teman-teman mereka yang ngerouting uh, pesawat jadi ada namanya disita itu untuk bikin flight plan juga jadi mereka ngerouting satu-satu teman-teman oh ini misalnya PKLJT dia mau ke Medan, dari Jakarta dia ke Medan, dia harus lewatin titik poin-poin apa, nah kayak gitu jadi tugas teman-teman FOWO tuh. jadi waktu saya join dan saya, wah ternyata seru juga ya, kayak gitu jadi uh, saya sangat apa ya, memberikan kesempatan lah untuk teman-teman yang misalnya nanti lulus, adik-adik semua ya, nanti lulus, terus misalnya ada kesempatan untuk ngambil license, license FOO itu juga sangat penting dan berguna, seperti itu. Terus untuk post flight and data entry, teman-teman, jadi pesawat itu, dia kalau mau terbang, itu dia punya beberapa dokumen-dokumen yang harus dibawa di pesawat. Jadi dia pesawatnya atau si kaptennya nggak hanya sekedar terbang aja gitu, tanpa ada dokumen yang dibawa, nah beberapa dokumen yang dibawa itu kan flight plan juga ada teman-teman flight plan load seat yang tadi saya sampaikan itu mereka bawa, nah si divisi post flight and data entry ini, mereka yang meng -entry, jadi setiap jumlah penumpang, setiap jumlah Uh, fuel yang dibawa di setiap aircraft-aircraft uh, yang ada di Lion Group itu mereka yang nge-entry dan nanti dianalisis oleh tim yang tadi fuel efficiency program. Terus saya lanjut di divisi yang terakhir manual production and distribution ini sebenarnya hampir sama aja teman-teman dengan yang uh, divisi yang nomor 6 itu uh, post and entry data cuman yang manual production and distribution ini dia lebih ke dia yang mempersiapkan uh, setiap manual-manual yang diperlukan di pesawat. Setelah itu dia distribusi ke bandara-bandara yang ada di Indonesia yang dirutein sama si Lion Group ini seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya uh, seru sekali kalau teman-teman nanti. Saya berharap ini kan kita virtual ya nanti kalau uh, next gitu ya uh, udah nggak corona gitu. Saya berharap ada teman-teman yang bisa join. Kp kan ada ya yang Kp nanti ya ngambil data-data bisa kok klien. Kayaknya nah, saya biasanya lihat itu hanya di uh, BAT ya, biasanya lebih ke BAT ya teman-teman. Nah saya itu uh, menyarankan kalau teman-teman ada yang misalnya nanti kerja praktek seperti itu ya boleh uh, ngambil ke operasi dan boleh banget mau ke datang main-main ke divisi yang uh, saya uh, di situ gitu biar bisa lebih tahu lagi, bisa lebih mengerti lagi, dan sebenarnya untuk operasi sendiri sangat welcome untuk teman-teman yang mau ngap datang uh, kerja praktek dan ngambil data-data seperti itu. Oke okay, next uh, slide. Nah teman-teman, jadi uh, lion sendiri hanya untuk lion ya. Saya uh, di Lion, soalnya jadi hanya untuk Lion. Lion itu punya 122 uh, pesawat, teman-teman yang 800 itu ada 37, ada Boeing 900 IR itu 64 aircraft, Airbus a 330 343 CEO itu 6 aircraft, Airbus 330 941 Neo itu 6 aircraft, dan Boeing 737 8 MAX itu 9 next slide. Nah ini uh, pesawat-pesawatnya teman-teman saya tahu sih pasti sudah pada uh, terbang dengan menggunakan lion lah, ya kan kita cinta lahir nih ya. Cuman saya mau apa tampilin aja nih biar teman-teman tahu. Terus. Uh, apa sih pasti tadi tanya? Apa sih sebenarnya bedanya 800 sama 900 wong itu pesawat aja wong itu lion juga gitu ya. Enggak, teman-teman. Jadi sebenarnya ada bedanya. Bedanya itu dari kapasitas uh, duduk pun itu ada berbeda gitu. Kalau 800 itu dia hanya membuat uh, memuat 189 uh, pax, sedangkan kalau yang ER itu 220 pax seperti itu. Next biar yang lain bisa lihat. Oke, okay, ini yang 900. Next slide. Ini yang CEO-nya. Ini yang new Oke, okay. ini yang next. Oke, okay. jadi teman-teman uh, ini saya kasih tahu supaya kalau ada yang pengen um, ikutan gitu, kalau ada KP ah saya mau ke lain aja deh sekalian ketemu Kak Monika gitu. <laughs> Oke, okay. uh, ada ada tiga tiga kantornya ya teman-teman. Uh, yang pertama di Line Operation Center itu tempat kerja saya di situ uh, Jalan Marsikal Surya Dharma Tangerang. Terus perkantoran yang kedua yang di uh, Balaraja, kalau teman-teman tahu Balaraja Timur, nah itu jauh sekali sebenarnya tapi keren banget tempatnya juga. Nah itu perkantoran yang kedua, uh, terus yang ketiga dia ini kantor pusat sebenarnya tapi sekarang lebih ke ticketing di situ. Itu Lion Air Tower itu ada di Jalan Gajah Mada Jakarta. Next. Oke, okay, ini kantornya saya, teman-teman. Tampilan dari depannya seperti itu. Dalamnya keren sekali. Oke, okay, uh, next slide. Nah, ini kantor yang di Balaraja, teman-teman. Nah, di Balaraja sendiri itu ada ini, LGTC, teman-teman. Jadi, klien itu dia mensupport uh, staff-staffnya untuk bisa training. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung di Lion, biasanya bisa training di sini atau ada kabar baik nih teman-teman. Tadi itu aku nanya-nanya nih sebelumnya aku nanya, -nanya eh kalau mau ngambil FOO udah bisa nggak ya di Lion? Nah ternyata teman-teman sekarang LGTC pun udah membuka uh, sekolah untuk teman-teman uh, yang mau ngambil license uh, FOO. Jadi kalau ada yang pengen nanya-nanya setelah ini boleh nanti kontek-kontekan kita. Nah, di sini semuanya teman-teman yang mau training atau pramugara, pramugari, bahkan pilotnya pun selain staff, trainingnya di sini. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, ada PKLIA itu. Nah, itu tadi tuh PK pertamanya Lion yang pertama kali operate di tahun 2000. Seperti itu. Next slide. nah ini yang Lion Air Tower yang di Gajah Mada kantor pusat pertamanya Lion next slide nah ini nih jadi uh, biar teman-teman tahu nih oh ruangannya Kak Monik tuh seperti ini tahu jadi ini teman-teman uh, saya Uh, ruangannya di lantai 4 di gedung A kalau yang di LOC tadi Lion presen center. Nah itu ada tulisannya tuh Ops Engineering. Nah disitulah uh, saya bekerja sudah mau enam tahun ini. Uh, ruangannya seperti teman-teman jadi uh, dibagi-bagi di per setiap divisi dan saya yang paling depan itu duduknya tim divisinya saya. Next ini untuk yang tadi entry and data mereka yang mengumpulkan data-data dari pesawat biasanya yang bawa ke sini langsung pilot pilotnya yang mengumpulkan Oke, ini ruangan direksi teman-teman, ada ruangannya MD, Managing Director and DO Director Operation, ruangannya di sini di lantai B Oke, ini teman-teman dispatch, teman-teman yang tadi aku bilang bagian FOO, mereka rata-ratanya di sini teman-teman untuk ngerouting setiap rutenya pesawat. Oh, udah terakhir ya. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Saya berikan kesempatan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Monika atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu, yang mana nanti akan dijawab oleh narasumber kita dengan format nama, nomor induk mahasiswa, teknik mesin, atau teknik di dan pertanyaannya. Kemudian kami akan memilih secara acak pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung kepada para narasumber. Baik, dilihat dari kolom chat ini sudah banyak pertanyaan masuk. Untuk pertanyaan pertama, yaitu dari Farah Dibagandi, NIM 1905 dari Program Studi Teknik Gantara, Wah oh, ini ada lima pertanyaan akan uh, diambil satu pertanyaan. Ini menarik untuk pertanyaan kedua yaitu apa yang harus pertama kali saya lakukan atau siapkan setelah lulus kuliah ketika ingin bekerja di bidang penerbangan. Mungkin bisa dijawab secara langsung dari kedua narasumber. Dipersilahkan. Uh saya dulu ya, <laughs> Oke, terima kasih. Eh, pertanyaan bagus-bagus sebenarnya ini dari Faradiba Gandy. Eh, kita ambil pertanyaan nomor dua aja ya. apa yang harus pertama kali kita lakukan atau kita siapkan setelah lulus kuliah eh, jika kita ingin bekerja di dunia penerbangan. <tuh> eh, dunia penerbangan ini eh, dunia pekerjaan yang sangat spesifik ya. Eh, jadi memang skill-skill kita pun harus spesifik jika kita ingin masuk ke dunia kerja di bidang penerbangan nah, dan kita bersyukur eh, kampus itda itu memang fokusnya ke 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 dunia penerbangan seperti itu eh, apa sih yang kita butuhkan ya selain hard skill atau ilmu-ilmu kita dapatkan di dunia perkuliahan kita juga harus membekali diri kita dengan soft skill yang yang harus kita persiapkan karena eh, hard hard skill tanpa soft skill itu kalau menurut saya pribadi itu sangat kurang gitu, Karena <tuh> soft skill itu juga sangat menunjang pekerjaan kita nanti. Ya. Apa aja sih di antara soft skill, tersebut? Ya, di antaranya bahasa ya. Dari bahasa, uh, karena uh, bisa dibilang 90% manual di dunia penerbangan itu menggunakan bahasa Inggris. Kecuali kalau kita nanti bekerja di era Jepang, ya itu manualnya bahasa Jepang. Cina, bahasa Cina, nah itu hanya dua negara, tiga negara lah, sama Rusia itu tiga negara itu yang mereka manualnya dengan bahasa mereka sendiri. Selain itu bisa di mayoritas sebagai bahasa Inggris. Nah kita harus memahami itu, itu bahasa Inggris. Uh, apa dia? Sama yang paling utama adalah attitude. Kita juga harus memiliki attitude yang bagus karena dunia penerbangan itu sangat sempit, sangat spesifik. Jika kita memiliki attitude yang kurang baik, kita begitu masuk dunia kerja itu kita dikira kurang baik ya bisa jadi nanti akan berpengaruh karir kita jangka panjang ya seperti itu ya mungkin itu aja sih kita juga harus memiliki soft skill seperti itu menurut saya terima kasih terima kasih kak mungkin ada tambahan dari kak Monika dipersilahkan iya, um... Kalau saya sendiri, benar kalau pertama kali setelah kita lulus, apa yang harus kita siapkan, seperti tadi Kak Imam baru sampaikan, lebih ke soft skill, dan lebih ke, benar, kalau kita, uh, saya baru tahu, wow, wow, kalau kita waktu kuliah kan emang pelajaran-pelajaran kita juga pakai bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Cuman akhirnya setelah saya terjun langsung di dunia penerbangan, saya merasa bahwa, saya nggak ada papanya apa harus banyak belajar lagi dengan meningkatkan soft skill apa bahasa lebih benar karena lebih ke manual-manual penerbangan itu full bahasa Inggris lebih ke bahasa gitu jadi lebih memantapkan lagi uh, kalau merasa misalnya seperti saya kemarin merasa oh masih ada yang kurang harus memotivasi diri untuk meningkatkan nilai-nilai soft skill jadi bukan hanya uh, pengetahuan kita aja tentang penerbangan tapi lebih ke bagaimana caranya untuk meningkatkan hal-hal yang kita tidak bisa salah satunya soft skill kalau memang merasa e, bahasa gitu Ngambil e, les atau ada ada les-les lain yang bisa diambil untuk bisa membuat nilai kita e, baiklah di perusahaan yang akan kita join seperti itu Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya. E, untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Calvin Edward Padang, NIM 19050054 dari Teknik Dirgantara dengan pertanyaan yaitu diajukan untuk Kak Imam Prasetyo Pertanyaannya adalah dalam masa KP atau kerja praktek atau saat berada di sebuah perusahaan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan atau diamati dengan baik yang nantinya akan sangat berguna baik untuk skripsi dan juga untuk basic di dunia kerja nantinya. Untuk Kak Imam dipersilahkan. Oke, terima kasih. Wah ini pertanyaan sangat bagus nih dari Calvin Edward. Uh, <tuh> Ini sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya, teman-teman uh, sebelumnya maksudnya apa aja sih gitu. Jadi ini saya based on pengalaman saya ya. Ini sangat bagus kalau dia sudah uh, memoreksikan KP itu akan lanjut ke shift itu, itu sudah sangat bagus. Karena emang lebih bagus seperti itu gitu. Jadi pada saat KP atau mungkin baiknya malah sebelum KP, sebelum KP. Nah ini fungsinya kita uh, so diskusi itu seperti ini kita harus tahu dulu industri penerbangan itu relay seperti apa dari situ kita harus setidaknya kita harus punya pandangan oh nanti sepertinya pekerjaan yang seperti ini menarik nih ya dari situ kita membandingkan kita untuk KP tujuh misalnya oh saya suka nih dengan dunia desain pesawat atau atau ya desain pesawat lah, lah. Oh, oke okay. berarti kan kita sudah tahu tujuan kita oh berarti saya harus ke PTDI karena yang bisa mendesain pesawat hanya PTDI nggak mungkin ke airline gitu ya walaupun di airline tuh ada ada, ada DOA tapi DOA itu kan bukan desain pesawat tapi itu lebih ke, ke ke komponen atau interior pesawatnya gitu bukan desain secara keseluruhan dari nol nah dari situ atau misalnya oh saya tetap setelah lihat pemaparan dari Mbak Monika, oh saya tertarik juga nih dengan dunia flight operation nih ya udah saya harus ke OJT di flag operation misalnya di bagian komunikasi ternyata menarik ya udah kita juga sebelum OJT kita harus punya tujuan dulu di situ nah begitu kita sudah punya tujuan kita OJT disitulah kita mulai menggali dan jangan lupa balik lagi attitude nah, karena saya banyak seringlah menemukan walaupun belum pernah menemukan yang dari Ida atau dari SCTA ya yang attitude kurang bagus jadi mereka KP atau OJT itu hanya menggugurkan kewajiban itu banyak sekali saya saya temui gitu. Nah, tapi saya harap teman-teman uh, di sini nggak 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 boleh kayak gitu ya. Karena bagaimanapun uh, kalian OJT atau KP itu juga membawa nama baik institusi itu membawa nama baik uh, ida gitu. Itu tuh kalian baik terus juga kalian jangan malu untuk bertanya kepada pembimbing di sana atau pada senior yang ada di sana jangan malu bertanya gitu ya terus juga ya itu bertanya pun uh, kalian harus sudah punya tujuan jadi kalau saya biasa mem mem <kuh> biasa mem memberikan masukan kepada teman-teman atau para adik-adik itu uh, sebelum atau begitu masuk kalian KP kan KP kurang lebih dua bulan atau tiga bulan ya itu dua minggu pertama palingnya kalian harus sudah tahu kira-kira laporan KP kalian tuh mau seperti apa. Jadi di sisa waktu itu kalian bisa fokus mencari informasi atau mencari data untuk laporan kalian tersebut. Dari laporan tersebut nanti bisa kalian naikkan menjadi skripsi seperti itu. Jadi itu sebenarnya dua minggu pertama itu penting sih kalau bagi saya karena dengan dua minggu pertama kalian observe misalnya di bagian flag operation kalian observe misalnya ada masalah misalnya fuel conservation nah itu sangat menarik nih fuel conservation nih gimana sih nah itu kalian udah kalau kalian sudah menentukan uh, laporan kalian tentang film fashion, ya sudah kalian selama sisa dari dua minggu dua minggu awal itu sisanya itu nah kalian bisa lebih fokus untuk mencari data atau mencari uh, uh, ilmu lah tentang bahasan yang pengen kalian angkat menjadi laporan atau skripsi gitu nanti ke depannya gitu kasih sih dari saya terima kasih baik terima kasih sangat menarik sekali uh, untuk pemanasan nih dari para peserta mungkin ada yang berani bertanya secara langsung kepada dua narasumber bisa raise hand terlebih dahulu ayo apakah ada yang berani bertanya langsung wah langsung ada ini dari Calvin Edward Padang wah bertanya kembali nih kami persilahkan untuk Calvin uh, terima kasih Sebelumnya selamat pagi semuanya. Mohon izin Pak Imam, Pak Monika. Ada satu pertanyaan saya tadi mengenai pengalaman, ilmu dan basic skill apa yang biasanya dibutuhkan atau diminta perusahaan, khususnya mungkin Lion Group, yang bisa mahasiswa cari atau dapatkan di masa-masa sekarang untuk membuat kita lebih menarik nih dari pe dari orang-orang lain di bidang-bidang lain untuk perusahaan mungkin itu sekian terima kasih oke okay, terima kasih uh, Calvin ya <laughs> oke okay, um, teman-teman uh, sebenarnya setiap pelajaran atau setiap mata kuliah yang kita dapati waktu kita kuliah itu itu sangat benar-benar sudah memberikan kita banyak sekali uh, pengetahuan tapi setelah saya terjun langsung di uh, uh, tempat divisi saya, teman-teman, seperti tadi saya sampaikan bahwa akhirnya saya merasa bahwa oh saya masih harus banyak belajar, masih oh masih banyak pengetahuan yang harus saya tahu. Misalnya kalau di bagian saya itu lebih lebih ke dari tadi kalau saya jelaskan lebih banyak ke analisis teman-temannya. Jadi untuk setiap pekerjaan yang uh, deadline per, per bulannya itu banyak sekali yang kita analisis akhirnya waktu saya join dan uh, saya tahu bahwa oh, ternyata di flight operation engineering ini lebih banyak tentang analisis-analisis tentang project yang yang seperti fuel uh, conservation tadi akhirnya itu membuat saya lebih oh ternyata saya harus fokus menaiki uh, Excel teman-teman uh, jujur aja Excel itu sangat penting di dalam dunia penerbangan dan waktu memang kita kuliah, kita pakai, ya, <laughs> kita pakai, kita gunakan, tapi ternyata pas turun langsung di dunia penerbangan, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa skill-skill yang harus kita miliki itu kita juga harus bisa uh, lebih mendalami uh, Excel gitu kan ada banyak tuh menggunakan pivot dan lain-lain. Nah, jujur ya, jujur nih, uh, saya juga dulu sama seperti teman-teman saya kita dari mahasiswa terus nanti lulus, terus nanti berpikir apa lagi ya setelah ini terus kita mencari pekerjaan. Yang kita bawa kan ilmu dari kampus aja kan secara uh, soft skill dan itu tuh belum terlalu banyak. Nah, pas join dan akhirnya tahu oh, ternyata Uh, di tempat yang saya bekerja atau Kak Imam, pasti lebih notabene, lebih banyak tuh analisis teman-teman. Jadi akhirnya mau gak mau, uh, untuk mempelajari Excel itu, kayak langsung, oh, kok orang ini dia pinter bagian ini, Oh saya harus cari tahu, Kak Imam udah ketawa-ketawa." Jadi teman-teman, seperti tadi saya sampaikan bahwa selain STTA, um, dan sekarang IDA ya, selain IDA uh, yang banyak banget alumninya di STTA saingan kita itu banyak banget juga dan saingan kita itu bukan ecek-ecek teman-teman jadi saingan kita tuh ada anak-anak dari ITB, ada anak-anak dari unsur ya unsur ya uh, tetangga kita ya adik kakak ya sama-sama satu ini nah mereka itu analisisnya tuh juga keren-keren jadi sebenarnya sebagai alumni dan uh, sebagai lulusan gitu ya kita juga jangan mau kalah gitu loh dari orang-orang saya dari teman-teman uh, kita yang kampus-kampus yang lain karena sebenarnya di lain ini teman-teman nggak -teman, uh, terlalu banyak uh, variasi lulusan-lulusan uh, penerbangan paling tuh putar-putarnya kalau kenalan dari mana kak oh dari STT atau ITDA oh saya juga dari lulusan ITDA kayak gitu atau uh, dari mana dari ITB atau dari mana dari unsur ya jadi sebenarnya di Lion grup itu cuman kayak gitu kumpulan-kumpulan jadi uh, lebih ke naikin lagi gitu. Kalau memang merasa, kalau saya jujur dulu saya merasa, oh saya masih belum bisa nih uh, Excel nih. Jadi saya harus benar-benar tekun, harus benar-benar menguasai, harus belajar. Banyak tanya teman-teman. Benar tadi kalau kata Kak Imam, uh, kita nggak boleh cuman diam gitu aja. Ternyata kalau dalam dunia kerja itu, kalau kita kampus, misalnya kita masih kuliah kan, Uh, kita nggak suka banyak terlalu nanya udah saya tahu lah saya tahu kalau mahasiswa kan kayak gitu ya ternyata kalau kita uh, udah bekerja itu udah beda gitu kalau kita malu bertanya kan ada tuh malu bertanya sesat di jalan <laughs> jadi akhirnya lebih banyak bertanya lebih banyak rasa ingin tahu teman-teman jadi kalau misalnya merasa bahwa oh uh, setiap pelajaran-pelajaran di kampus nih sepertinya kurang. Misalnya tadi kalau Kak Moni udah sampaikan, lebih mendalami Excel lagi untuk analisis karena sekarang sebenarnya dunia analisis tuh lagi gencar-gencarnya. Jadi lebih lebih mendalami lagi biar kalau sampai interview misalnya untuk mencari pekerjaan ada ada skill-skill yang teman-teman udah bisa bawa seperti itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Kelvin, apakah sudah jelas? Kelvin, apakah bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya terkendala jaringan. Kita lanjutkan saja untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ewaldo Angger, NIM1805. 110 untuk pertanyaannya yaitu apakah semua jenis pekerjaan yang kedua kakak jelaskan tadi membutuhkan kualifikasi khusus seperti hanya untuk yang mengambil konsentrasi perawatan atau operasi penerbangan karena tadi yang saya simak penjelasan dari kakak berdua hanya berada di ranah operasi dan perawatan kira-kira untuk mengambil konsentrasi perancangan apakah bisa masuk ke bidang pekerjaan yang sudah dijelaskan oleh Kak Imam dan Kak Monika. Dipersilahkan untuk Kak Monika dan Kak Imam. Ya dulu ya. Ya. Uh, <tuh> untuk uh, Ade Ewaldo Angger, untuk konsultasi apa tadi? Pelancangan ya. Untuk konsultasi pelancangan, sebenarnya sih kalau dalam dunia kerja sih untuk apalagi untuk fresh graduate ya nggak 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 perlu lah nggak perlu terlalu spesifik seperti itu yang penting kita basic kan basic kan semua juga punya lah ya mau, mau perawatan juga bu, bukan di konsentrasi juga kan ada gitu kalau memang mau sesuai dengan konsentrasi kalau di bidang perancangan ya bisa masuk ke PTDI atau kalau mau di airline atau di MRO ada namanya divisi engineering nah, dia juga nggak jauh-jauh dari dari rekayasa ya namanya juga engineering ya rekayasa jadi eh, dia ada modifikasi apa itu juga nggak jauh-jauh dari basic-basic perancangan seperti itu seperti saya juga ada tim <coughs> tim saya kerja saya dulu juga dia perancangan dari lulusan oleh satunya justru dari UKM tapi S 2 nya dia dari teknik penerbangan di Inggris ya dia memang basicnya perancangan ya saya lihat ya seperti itu dia kerja dia hari-harinya yang bukanya ya software-software uh, perancangan, terus software-software untuk menghitung segala macam, kayak untuk menghitung structure apa dia dia juga ada di dia juga gunakan itu itu di divisi engineering atau kalau di lain grup itu ada divisi DOA ya kurang lebih ya sama lah seperti itu jadi jangan takut uh, atau pokoknya yang penting kita harus berani aja kita harus berani mengeluarkan potensi apa yang kita punya gitu aja Terima kasih kalau dari saya seperti itu baik mungkin dari Kak Monica ada tambahan Uh, saya hampir sama saja dengan Kak Imam. Sebenarnya kita tidak perlu berkecil hati. Aduh, saya uh, basicnya ini bisa enggak ya? Sebenarnya untuk fresh sendiri, untuk menambah pengalaman kerja sebenarnya emang benar. Dia harus lebih ke engineer, tapi tidak ada salahnya kalau bisa mengeplai di tempat lain untuk menambah. Uh, pengetahuan, untuk menambah wawasan. Teman-teman, kalau seperti yang tadi saya sampaikan, saya pun nggak punya background FOO, bener nggak sih? Saya nggak punya license-nya juga, tapi uh, ternyata setelah saya terjun langsung, ternyata pekerjaan saya yang hari-hari, uh, seperti yang tadi saya sampaikan, harus otodidak, belajar sendiri, nggak punya license FOO juga, tapi uh, bisa gitu loh, selama selama kita berani, seperti tadi kata Kak Imam, selama kita berani, selama kita mau survive untuk mencoba hal-hal baru, menurut saya itu tidak jadi masalah sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Imade Gede Abnel Umbupati, NIM 1905 dari Teknik Dirgantara. Mohon izin bertanya kepada Kak Imam Persetio, dari pemaparan materi tadi dijelaskan mengenai production planning, forecasting, and control. Pertanyaan saya, komponen yang menjadi dasar pembuatan production forecasting apa saja? E, mungkin langsung dijawab untuk Kak Imam. Oke, terima kasih buat Mas Gede. Nah, ini pertanyaan sangat bagus dan sangat spesifik. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya pertanyaan seperti ini. Oke, okay. berarti dia menyimak gitu kan. Dalam pembuatan forecasting, pro, apa production for forecasting itu ada beberapa komponen yang sebagai acuan. Yang pertama adalah MPD yang saya jelaskan tadi yaitu maintenance program dokumen. Jadi pabrikan mengeluarkan dokumen tersebut sebagai acuan kita untuk melakukan inspeksi atau melakukan maintenance dari sebuah produk. Produk ini adalah pesawat itu dari NPD biasanya akan diadopt ke oleh Airline menjadi sebuah uh, maintenance program, ada nah, maintenance program. Nah maintenance program itulah yang kita gunakan sebagai uh, komponen atau sebagai acuan kita dalam produksi, dalam production forecasting. Nah, jadi maintenance program itu juga sudah disahkan oleh Regulator ya, jadi kita nggak bisa seenaknya mengganti seperti itu. <tuh> Lalu selain maintenance program atau MPD tersebut, ada lagi namanya Airworthiness Directive dan Service Bulletin. Nah, itu juga kita jadikan uh, acuan atau kita jadikan komponen untuk membuat forecasting. Jadi dalam, uh, jika teman-teman tahu, atau, atau, atau pernah membaca format ED atau SB di situ kan ada time requirement ya. Misalnya ED ini harus dikerjakan sebelum umur pesawat sekian. Nah, itu dari situ kita akan forecast akan kira-kira oh, ini akan kita kerjakan di pesawat PK sekian, PK apa untuk oh, mungkin di tahun depan karena kita prediksi tahun depan umurnya akan segini. Jadi kita harus bandingkan itu semua. Jadi ada AD dan SB. Selain itu ada namanya uh, uh, umur dari sebuah komponen seperti LLP tadi. Jadi umur komponen jadi bukan hanya LLP ya. Jadi ada komponen lain pun yang mempunyai umur. Jadi maksudnya umur tuh gini. Misalnya komponen A dia mempunyai requirement atau limitasi dari pabrikan. Setiap sekian jam terbang atau setiap cycle atau setiap berapa tahun dia harus inspeksi. Misalnya di NDT kah atau hanya sekedar visual inspection kah. Nah, dari situ dari situ kita bisa ambil. Jadi <tuh> terus misalnya engine gitu ya setiap 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 6000 itu harus turun dari pesawat masuk ke shop karena ada komponen energi harus diganti kita juga harus catch up itu semua kita itu sih tiga tiga komponen utama untuk membuat uh, forecasting ya saya ulangi lagi yang pertama adalah MPD atau maintenance program kedua adalah EDI dan SB yang ketiga adalah komponen uh, limitation atau umur 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 dari sebuah komponen terima kasih baik terima kasih kak untuk uh, jawabannya untuk imade jangan lupa dicatat ya jawabannya <laughs> kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya saya berikan kembali kesempatan bagi para peserta untuk bertanya secara langsung apakah ada yang mau bertanya secara langsung baik ada dua yang raise hand Uh, antri ya satu persatu uh, yang pertama dari Ihsan Bintang dipersilahkan untuk uh, saudara Ihsan bertanya secara langsung kepada dua narasumber baik terima kasih mohon izin sebelumnya izin bertanya kepada narasumber uh, seberapa penting sih lisensi di saat kita mendaftar pekerjaan khususnya di dunia penerbangan dan apakah perusahaan menyediakan perusahaan khususnya yang narasumber tempati saat ini menyediakan bagi karyawan untuk melanjutkan studi mengambil lisensi seperti itu. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab untuk kedua narasumber, dipersilahkan. Saya Eh, uh, Kak Imam, ya, ya. <laughs> oke. Okay. Eh, uh, terima kasih, uh, Mas Ishan, ya. Oke, okay, penting tidak ya? Sesimpel ini, kalau mau nyetir atau mau mengendarai motor, kita perlu SIM, nggak? <laughs> Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel kalau kita butuh, uh, license itu seperti itu, teman-teman. Kalau kita mau mengendarai motor atau mobil, kan, kita butuh SIM juga, ya. Nah, kalau di tempat saya, lebih ke itu, eh yang tadi saya sampaikan FO itu itu butuh banget dia punya license. Jadi kalau dia kan bisa on board tuh teman-teman sebenarnya Mas Isan. Jadi teman-teman FO itu bisa on board ke pesawat. Nah kalau dia nggak punya license itu dia nggak bisa on board gitu. Dia dia butuh license untuk bisa onboard ke pesawat, jadi penting untuk uh, punya license. Tapi yang misalnya belum punya license, jangan berkecil hati juga. Uh, bisa memotivasi diri, semangat nabung mungkin uh, biar bisa ngambil license terus untuk uh, tempat di mana bekerja apakah memberikan uh, pengalaman, misalnya bisa ngambil license atau tidak seperti tadi uh, saya sudah sampaikan, uh, Mas Ishan di Lion sendiri uh, sekarang memberikan kesempatan untuk setiap staff yang mau mengambil sekolah FOO yang tadi LDTC lain uh, Training Center. Nah, tapi memang uh, license yang dikasih teman-teman staff boleh boleh ngambil dengan uh, rekomendasi dari kemungkinannya dari uh, manager atau dari general manager. Cuman memang ada beberapa syarat-syarat lah yang nanti berlaku ya. Uh, saya sharing sedikit nih. Uh, saya uh, tahun 2020 awal Januari. Uh, saya juga dikasih sekolah, teman-teman uh, dikasih sekolah ke Bangkok itu untuk ambil basic instrukturnya uh, Airbus. Jadi, untuk uh, pengalaman saya itu, jadi awalnya pun saya pikir uh, ambil tidak ya, karena memang ada syarat-syarat, misalnya uh, ada kontrak kita yang diperpanjang, misalnya 3 sampai lima tahun, atau kalau kita. Uh, mencari pekerjaan yang lain ada bonding karena kita dikasih sekolah untuk license itu sendiri seperti itu teman-teman cuman untuk client group sendiri dia memberikan training-training memberikan kesempatan untuk setiap stafnya yang mau ngambil license walaupun ada beberapa syarat-syarat uh, yang berlaku kalau saya sendiri 2020 itu pergi ke Bangkok ngambil untuk basic uh, Airbus teman-teman jadi saya akan terus berada di lain, jadi kalau siapa yang KP, sampai tahun 2023, Kak Imam ketawa-ketawa ya. Jadi memang karena syarat-syarat itu berlaku, akhirnya uh, saya akan tetap berada di flag operation engineering dengan masa kontrak yang berlaku sampai tahun 2023 teman-teman. Jadi uh, setiap perusahaan tempat di uh, kita bekerja saya percaya bahwa memberikan motivation yang mewajibkan atau memberikan semangat mendorong untuk yang belum punya license uh, untuk mengambil alasan walaupun ada syarat-syarat tertentu seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, diberi silakan untuk Kak Imam mungkin ada tambahan? Ya, saya ingin menambahkan sedikit aja sih. Uh, ini pertanyaan lagi-lagi yang sering ditanyakan ya oleh teman-teman dari mahasiswa maupun alumni yang baru. <tuh> makanya kenapa saya di sini mengangkat tadi masalah planning dengan dan teknik ikut karena ada beberapa divisi di maintenance sendiri yang tidak memerlukan license. Kalau makan itu balik lagi ke teman-teman uh, maunya menjadi apa nih? Kalau memang mau jadi engineer yang menyentuh pesawat langsung, ya mau nggak mau kalian harus ambil license gitu. Atau jadi FOO di flag ops sendiri pun ya seperti Mbak Monica juga nggak nggak punya FOO pun bisa gitu karena ada ada beberapa divisi atau subdivisi yang tidak memerlukan license seperti itu jadi nggak usah berkecil hati kalau aduh saya nggak punya license nih apalagi sekarang juga untuk mengambil license saya cari infonya juga sudah lumayan biayanya ya seperti itu ya saya aja dulu aja untuk mengambil basic license saja tahun 2010 atau 2011 itu sudah nggak sanggup gitu loh di angka di angka 20 juta tuh saya udah nggak sanggup apalagi sekarang gitu kan jadi nggak perlu berkecil hati teman-teman jadi gitu ada beberapa divisi yang uh, masih sesuai dengan jurusan teman-teman tapi tidak perlu license tuh masih banyak itu seperti saya pun sampai sekarang nggak punya license itu teman-teman alumni lain juga banyak yang nggak punya license tapi mereka masih bisa bekerja terus Apakah ada opportunity untuk untuk uh, perusahaan tempat kita bekerja uh, memberikan license ya? Balik lagi ada kalau kesempatan itu ada, tapi kan uh, balik lagi pasti ada term and conditionnya, ada syarat-syaratnya gitu. Perusahaan nggak akan ngasih gitu aja, kecuali training-training uh, yang menunjang pekerjaan seperti saya basic planning. atau uh, training human factor gitu ya, yaitu tanpa ada teman condition ya udah kamu training yang memang udah kebutuhan pekerjaan seperti itu jadi kalau saya kebetulan kemarin tanpa bonding tanpa apa makanya saya bisa mulai seperti saat ini gitu jadi nggak usah berkecil hati teman-teman sekalian kalau seandainya nggak punya license sekali lagi uh, dengan kayak gini dengan sharing-sharing dengan alumni-alumni itu sebenarnya kita bisa tahu lah apa aja sih pekerjaan yang butuh license atau tidak seperti itu itu terima kasih kalau dari saya Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk ihsan, apakah sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih atas informasinya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Oh, ini ada yang berkeluh kesah terkait kuliah online ini, Kak, dari Dafa Rahmawan Purnama Yusuf nim 19 0015 dari Teknik Dirgantara. Uh, mohon izin bertanya terkait pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh Kak Imam dan Kak Monica dengan jam terbang yang cukup lama, apakah ada saran dan langkah apa yang harus dilakukan oleh kami yang masih menjadi mahasiswa uh, agar nanti pada saat lulus mampu dan bisa bersaing dengan banyak orang? Maka, hal apa yang harus menjadi basic utama yang terus dikembangkan dan diasah, bahkan wajib kita kuasai, walaupun saat ini terkendala dengan masa pandemi dan kuliah yang lebih banyak dihabiskan secara daring? Kurang lebih seperti itu. Nah, Silahkan untuk Kak Monika dan Kak Imam. Uh, Oke, okay. saya dulu ya. Ya, ini juga. Saya dapat pertanyaan yang sama nih pada saat saya kemarin mengadakan buka bersama dengan teman-teman PN Indo Jakarta. <tuh> ya memang ini menjadi dilema ya. Tapi sebenarnya juga ini menjadi keuntungan sih dengan secara daring seperti ini gitu. Karena saya sendiri pun uh, merasakan gitu loh dengan saya kerja online, justru saya dapat banyak waktu untuk belajar ilmu lain seperti itu. Saya juga ikut beberapa kursus online kok. Jadi nggak cuma diem aja di rumah gitu. Jadi apa aja sih yang perlu kita bekali diri kita gitu ya yaitu balik ke awal soft skill ya sekarang banyak kok media-media atau uh, yang mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan bahkan gratis pun banyak kok gitu seperti saya juga kemarin uh, kursus karena saya gak, sekarang lagi banyak waktu di rumah ya saya iseng ikut kursus membuat website gitu yaitu pun bayar berbayar sih tapi hanya nggak lebih dari seratus ribu seperti itu misalnya ikut-ikut seminar apa untuk menambah wawasan kita. Dengan kita daring kan otomatis kita mempunyai fasilitas internet ya. Nah ini kita harus memanfaatkan fasilitas ini untuk hal-hal yang baik bagi diri kita. Jangan jangan nyari tontonan gosip-gosip melulu gitu ya. Kan? <guluh> Atau buka YouTube, buka YouTube boleh, tapi YouTube YouTube juga banyak kok yang yang membagikan ilmu juga. Saya saya juga sering lihat gitu. Itu balik lagi balik lagi kita kita harus bisa memaksimalkan potensi atau fasilitas yang kita punya seperti itu Mas. gitu terima kasih. Baik terima kasih untuk Kak Monika, dipersilahkan. Oke uh, terima kasih untuk Masnya yang bertanya. Uh, kalau dari saya pribadi uh, tidak usah galau masa-masa <laughs> pandemi ini malah sebenarnya buat kita banyak waktu untuk uh, menggali lebih dalam lagi potensi-potensi hal-hal yang mungkin kita merasa kita tidak bisa ternyata setelah masa-masa ini kan setiap masa dalam musim hidup kita ada maksud dan tujuannya jadi kalau sekarang kita dikasih kuliah online kan biasa kalau kuliah Tatap muka itu kan ada kadang-kadang kita uh, aduh malas nih kayak gitu kan. Nah, tapi ada masa-masa yang sekarang yang dikasih masa pandemi akhirnya bisa buat kita juga belajar bahwa selain setelah kita kuliah, kita udah selesai kuliah online misalnya gitu, kita bisa uh, lebih meningkatkan nilai-nilai uh, uh, Apa yang kita belum punya Dan kita harus menaikinya gitu loh teman-teman Jadi uh, nggak hanya cuman sekedar meratapi musim ini Tapi benar-benar <tapi> mau Benar-benar mau survive Mau Mau berjuang, mau mau lihat apa sih uh, punya kemauan? Setelah punya kemauan, punya ketekunan gitu, tekun untuk uh, belajar hal-hal baru, seperti kalau tadi Kak Imam bilang uh, banyak kursus-kursus gitu ya, yang nggak perlu membakan banyak biaya, mungkin gitu. sedikit aja gitu, kita bisa bayar, tapi kita udah bisa menaiki uh, soft skill-nya kita gitu, teman-teman. Jadi uh, jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa "wah gimana nih kuliah online" gitu, enggak cuman kita harus tekun tetap tekun tetap mau uh, survive untuk uh, terus belajar seperti itu sih kalau menurut saya terima kasih baik terima kasih uh, lanjut untuk pertanyaan berikutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya secara langsung kepada kedua narasumber bisa raise yang terlebih dahulu waduh sepertinya uh, ada yang sambil mengantuk Biasanya kalau online begini, ada yang sambil nyuci. Ayo ada yang berani bertanya langsung. Untuk terutama nih angkatan 2019 yang ingin uh, kerja praktik ini. Dan juga saya lihat dari teknik mesin. Tadi baru ada satu, mungkin ada lagi dari teknik mesin. Baik, sambil menunggu, ini masih ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Ada pertanyaan dari Abdul Ihsan Said, NIM19050056, dari Teknik Dirgantara. Wah, ini pertanyaannya cukup pribadi sepertinya, Kak. Pertanyaannya yaitu, apa yang menjadi alasan utama bagi Kak Imam keluar atau resign dari perusahaan dunia aviasi yang sebelumnya sudah bekerja di sana dan memilih untuk menjadi freelancer dan membuka perusahaan sendiri sedangkan tingkat persaingan bekerja di perusahaan aviasi itu cukup tinggi dan tidak mudah terutama bagi kita yang basic jurusannya dari dirgantara atau penerbangan silahkan untuk Kak Imam ya terima kasih ya ini pelajaran bagus juga nih saya dengan senang hati sih menjawabnya. <tuh> uh, alasan utama, alasan utama adalah saya sudah kelamaan ya di Airline sudah tujuh setengah tahun. <tuh> Bagi saya itu sudah kelamaan. Ini balik lagi ke preferensi masing-masing orang ya. <tuh> Jadi pada saat dan pada saat itu juga di saat pandemi juga uh, saya melihat ada peluang lain, peluang lain yang menurut saya bisa meningkatkan diri saya, baik secara ilmu maupun secara uh, ya kita nggak usah menafik ya secara finansial seperti itu nggak uh, usah takut saya juga nggak nggak keluar dari dunia aviasi, masih tetap berkutik di dunia aviasi, karena juga saya saat ini juga sebagai technical consultant juga untuk bidang penerbangan uh, saya juga beberapa udah kemarin juga sering juga ngantor di numpang ngantor di tempatnya mbak Monika numpang ngantor di Balaraja di Telosi dan juga kantor juga di GMF, jadi ya sebenarnya saya basically saya nggak punya kantor, hanya numpang kantor di Airline Airline. Ya itu masih tetap berhubungan dengan pekerjaan ini masih berhubungan dengan aviasi ya. Karena kemarin kan banyak pesawat yang ditarik oleh Lesor. Nah dari situ saya bekerja sebagai hmm, atau atas nama Lesor seperti itu. Jadi saya keluar dari Airline bukan berarti saya keluar dari aviasi. Bisnis saya pun masih berkecimpung di dunia aviasi seperti saya bilang tadi. Saya ada bisnis kargo dan air charter, charter pesawat. Lagi-lagi masih dunia aviasi seperti itu. Jadi ya banyaklah pertimbangan lah. Itu pertimbangan utamanya sih seperti itu. Jadi walaupun saya keluar dari perusahaan, saya tidak meninggalkan passion saya di dunia aviasi. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Kak Monika, mungkin ada tambahan? Uh, karena saya masih ada di dunia aviasi, jadi sudah cukup dari Kak Imam saja. <laughs> Baik, Kak, kita lanjutkan ya untuk uh, pertanyaan berikutnya. Untuk teman-teman, uh, tetap semangat ya. Mungkin ini karena puasa, jadi sudah pada loyo apalagi ini siang hari, terik, panas mungkin. Tapi tenang saja, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini akan dipilih beberapa pertanyaan nih. Akan ada door prize menarik dari panitia. Kira-kira apa ya door prize-nya? Nanti kita lihat aja ya. Untuk pertanyaan berikutnya, ini masih ada dari Budi Sulistyo. Nim 20040036, izin bertanya Kak. Apakah ilmu yang dipelajari di kampus sudah bisa memenuhi kualitas untuk bekerja di suatu perusahaan, atau kita perlu memperluas ilmu di luar kampus? Dan kalau boleh tahu, mungkin bisa diberikan contoh agar bisa mengikuti langkah-langkahnya. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan Kak Imam dan Kak Monika. Aku ya duluan ya terima kasih uh, untuk pertanyaannya uh, menurut saya uh, kita harus uh, apa ya menghargai gitu kita harus menghargai bahwa setiap apapun yang kita pelajari itu tidak ada yang tidak berguna. Tidak ada yang tidak berguna. Percuma dong kita belajar 4 tahun di kampus tercinta ya, dengan dosen-dosen yang hebat-hebat, dengan uh, punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu dan uh, setiap setiap pembelajaran, apalagi saya paling ingat tuh uh, Bu Sri kalau ada nih Bu Sri salah satu dosen favorit saya juga uh, apa? Jadi semua yang kita pelajari teman-teman uh, itu sangat bermanfaat. Tidak ada satupun uh, hal yang kita pelajari. Itu tidak ada manfaatnya. Jadi, setiap hal yang kita pelajari uh, pasti punya manfaat uh, untuk kita punya kehidupan ke depan, untuk kita punya jenjang karir ke depan. Bahkan ketika nanti kita join di satu perusahaan seperti saya di Lion Group, ilmu-ilmu yang ada uh, kita. Dapati waktu kita kuliah itu dipakai, nggak nggak mungkin dong semua pelajaran yang kita dapatin itu tidak dipakai teman-teman, semuanya dipakai dan uh, semuanya yang memberikan akhirnya kita mengerti bahwa oh kita harus seperti ini saat kita menghadapi beberapa pekerjaan, oh ternyata ilmu ini nih uh, yang dapat ilmu ini nih yang dapat jadi semua ilmu yang kita pelajari itu berguna teman-teman, seperti itu. Uh, itu aja dari saya. baik untuk kak imam apakah ada tambahan ya saya ingin menambahkan sedikit sih. ya jadi jangan pernah kalau saya bilang sih jangan pernah meremehkan ilmu apapun yang sudah kita dapatkan ya karena ilmu itu adalah manifestasi ya. karena itu terjadi pada diri saya lah saya waktu kerja di airline saya di bagian maintenance planning itu sama sekali saya tidak uh, tidak menyentuh yang namanya ilmu struktur karena struktur biasanya itu di teman-teman engineering yang megang gitu kan. Ya. Tapi pada saat saya terjun di dunia bisnis yang baru ini, saya mau nggak mau mereview dari structure tersebut. Itu sebagai contoh aja ya. Jadi ya, saya balik lagi, jadinya saya belajar lagi dari dari nol lagi. Tapi kalau kita nggak punya ilmu itu sama sekali, akan sangat sulit sekali kita belajar dari nol. Tapi kalau kita setidaknya, oh iya, dulu kan kayak gini, gini, gini. Ya, kita tinggal tinggal merimain, tinggal kita akan menggali lagi aja dari dari apa yang pernah kita pelajari seperti itu. Jadi ya jangan pernah berkecil hati lah maksudnya tambah ah satu lagi. Ini kan tadi pertanyaannya apakah membolos ilmu di luar kampus? Satu lagi yang terpenting adalah organisasi. Teman-teman sebisa mungkin aktif dalam berorganisasi. Karena dengan berorganisasi itu sangat membantu kita untuk meningkatkan soft skill kita banyak kok poin-poin yang bisa kita dapat dari berorganisasi, antaranya ya bagaimana cara kita memanage uh, uh, suatu tim, suatu ya suatu acara atau suatu tim gitu kan? Di situ kita di mana lagi kalau kita belajar bukan dari organisasi seperti itu atau bagaimana cara kita uh, public speaking kita berbicara di depan umum gitu kan gimana lagi kalau kita bukan belajar dari organisasi seperti itu karena kan kampus kita bukan kampus komunikasi kampus kita kampus teknik dan itu jadi dari dari organisasi itulah sebenarnya banyak sekali soft skill soft skill yang bisa kita dapatkan selain soft skill juga mungkin juga bisa juga menambah link atau relasi kita seperti organisasi yang pernah atau sampai saat ini saya geluti PN Indo nah PN Indo itu juga uh, sedikit memperkenalkan ya PN Indo juga isinya kan bukan hanya mahasiswa-mahasiswa uh, IDA gitu di situ ada mahasiswa ITB ya Unur terus ada uh, dari kampus Polban Bandung dari kampus Trisakti dari dan lain-lainnya nah dari situ dengan kita memperluas pergaulan kita memperluas cara pandang kita juga memperluas juga ilmu kita gitu jadi Uh, jangan pernah inilah jangan ah ngapain sih kita organisasi membuang waktu lah itu mindset tersebut sebisa mungkin dibuang karena itu sangat membantu kita nanti dalam dunia kerja seperti itu terima kasih baik terima kasih untuk jawabannya uh, untuk pertanyaan barusan adalah pertanyaan terakhir ya jadi untuk pertanyaan yang belum dijawab mungkin nanti bisa ditanyakan secara langsung tadi melalui email yang sudah uh, diberitahukan Baik, untuk rekan-rekan semuanya, alhamdulillah untuk rangkaian sesi pemateri uh, pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita siang hari ini uh, yang sudah mau berbagi ilmunya dengan kita semua dengan sangat menarik. Uh, saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Imam serta Kak Monika atas materi yang telah dipaparkan. Materi tersebut telah membuka wawasan bagi kita semua, dan semoga bermanfaat bagi kita semua untuk ke depannya. Lalu, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Lucy yang telah memandu acara yang sangat baik ini. Oh, perhatian kepada seluruh peserta bahwa presensi sudah bisa dilaksanakan untuk link presensinya telah dibagikan di kolom chat zoom uh, link ini akan tutup jadi jangan lupa presensi langsung aja langsung diklik aja linknya ya terus untuk kawan-kawan uh, yang tadi hadiah yang menarik tadi kan banyak sekali yang sudah bertanya dan pertanyaannya sangat sangat baik namun kita cuma hanya bisa memilih enam pemenang bagi para pemenang selamat uh, kami ucapkan kepada Calvin Edward Padang, Faradiba di Imade Gede Abnil, Ewaldo, Iksan bintang serta Budi Sulistyo atas pertanyaan-pertanyaannya. Wah, pertanyaannya memang sangat menarik sih. Ini untuk pertama kalinya melihat sesi tanya-jawab yang benar-benar menantang. Bagi para pemenang, uh, tolong dipantau what, what, uh, WhatsApp-nya karena akan dihubungi oleh para panitia. Selamat saya ucapkan sekali lagi kepada para pemenangnya dan terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara. Baik, acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta agar mengaktifkan atau memasang kembali virtual background untuk sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan dipandu oleh Divisi TIK. Kepada perwakilan dari Divisi TIK, kami persilahkan. Atau mungkin bisa saya bantu untuk memandunya. Baik, uh, ini untuk slide pertama ya. Untuk slide pertama, semuanya yuk, on cam dulu yuk. Backgroundnya dipasang dulu yuk. Slide pertama, gaya bebas boleh, gaya terserah. Yuk, satu, dua, tiga. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Kita lanjut ke slide ketiga. Satu, dua, tiga. Kita lanjut ke slide keempat. Satu, dua, tiga. Kita lanjut ke slide kelima. Waduh, slide kelima mana nih? On cam dulu sebentar, yuk. Oke, okay, oke, okay. untuk slide kelima.

Baik, terima kasih semuanya. Saya ingatkan sekali lagi ya, bagi para peserta bahwa link presensi sudah dibagikan di kolom chat zoom. Jadi, dimohon bagi para peserta untuk segera melakukan presensinya. Akhirnya, kita sampai di penghujung acara. Jika dalam penyampaiannya terdapat kesalahan, baik dalam sikap maupun tutur kata, maka saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hanifah Cebet Nurafasyah selaku MC mohon undur diri. Wabilahui Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, acara sudah selesai guys.